Hingga kesudahannya tahiyat, kemudian tak memilih dia
daripada permintaan barang yang menghendaki ia orang atau yang kasih ia orang tengah daripada doa yang dinakor ni mana dipindahkan daripada Nabi seorang sadat ia Allahumma fili ma fadatu wa ma akhartu wa ma akhartu wa ma adatu wa ma akhartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Menceritakan dia hadis oleh Muslim. Baik. Membaca tahiyat ada dua, tahiyat awal, tahiyat akhir. Dari lebih daripada dua rakaat. Dari semayang subuh dua rakaat saja. Dan semayang yang dua rakaat ada satu je tahiyat. Namanya tahiyat akhir. Dan atau panggil membaca tahiyat saja sudah memadai. Dan ini tidak ada tahiyat awal. Yang lebih pada dua rakaat macam semayang maghrib, iaitu tiga rakaat. Dua rakaat tahiyat awal, satu rakaat lagi tahiyat akhir. Dan awal dan akhir itu jika ada dua tahiyat. Kalau ada satu tahiyat saja, biasa dimanggil sebagai tahiyat saja. Jadi di dalam solat subuh orang baca tahiyat ni saja lah. Terlupa membaca tahiyat akhir tidak sah. Walaupun tidak sengaja. Tapi kalau kita masih dalam semayang, kita kena mulak balik-balik. Umpamanya kita nak salam lah. Tunggu nak salam. Eh, aku lupa wajib tahiyat akhir. Maka jangan salam. Kita salam je, batas je. Nampak? Jadi kita telah berbeza daripada salam Rasulullah. Nabi kata, salu kama wa'aikum muni soli. Semayang macam aku semayang. Aku semayang membaca tahiyat. Kamu semayang tak baca tahiyat, tidak salam. Nampak? Lepas salam lah, boleh lagi baca tahiyat. Syaratnya belum panjang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah baca tahiyat, baca balik. Lepas habis tahiyat, baca kena salam semula. Itulah rukun-rukun semayang yang lain. Jadi tahiyat yang wajib hanyalah at-tahiyat sampai kepada selawat Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Situ saja. Jadi kita kata Allahumma salli ala Muhammad, boleh salam tak? Tapi makruh dengan sengaja. Sebab Nabi sambung lagi. Tak? Sambung lagi. Orang yang boleh perhatikan dekat sunnah amat, takat Sarawak saja. Orang yang masyarakat, orang yang berlaku kepayahan. Anak menangis sangat, maka boleh direkatkan mak. Berjeri sangat anak. Allahumma salli ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Orang yang nak berbedok, nak berbedok, nak terbedok, nak terbedok. Ada bah jalan ke tempat maya ke arena, bah jalan. Bah jalan kita Allahumma salli ala muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jawab. Dah pergi. Tapi kalau bah jalan banyak, kenapa lah kan? Contoh, kalau mengam, tahu orang mengam, bila juga, gini-gini, jadi bila kita tanya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyibat, bah aku lah. Kita pula-pula, kita nak ambil lebih sifat dia. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala ali Muhammad sunnah arba'ah. Dan yang apa yang kita baca lah. Allahumma salli ala Muhammad sambungnya wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka hamidu majid. Itu afdal. Satu buah dapat pahala lebih. Nampak macam bagi dia bertanya jadi itu. Faham tak?
tahiyat. Dan kami baca Sayyidina pula, apa ni pula? Membaca Sayyidina pula. Membaca apa? Sayyidina. Allah maksudnya Sayyidina. Membaca lah. Ada baca, ada tak baca. Tengok tak? Ada orang tak baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengok tak? Mana salah, mana itu? Dua-dua itu. Apa lagi? Dua jalan ada dengan resmu kata dosa, dua kata haram dan zina, dosa gila. Jangan ikut orang gila. Bila kita ni lebih daripada ulama bercakap, maka something wrong. Ada akal kita kosong. Betul tak? Bila kita baru ustaz, baru jangan kita samakan kita sebagai alim besar. Jangan terasa macam imam mustahil. Jangan terasa macam fuqaha. Kita baru ustaz, baru lulus jawatan. 4 tahun belajar. Dia panggil budak-budak sekolah. Ha? 4 tahun mengaji di Al-Azhar. Dia panggil budak sekolah. Orang sini panggil ustaz. Betul tak? Sana dia tak panggil ustaz. Budak Al-Azhar buat master, orang panggil ustaz ni. Dia panggil budak sekolah. Balik sini orang panggil ustaz. Alhamdulillah, satu gelaran yang tinggi. Walaupun kamu tak layak, Pak Kaum kaji syariah. Tak layak orang panggil ustaz. Di negara anak. Di negara. Dia orang panggil ustaz tau. Alhamdulillah. Tapi bila orang panggil ustaz, dia tak terima tengok apa lagi. Itu yang jadi melaku kita dalam Facebook. Nah, jangan sabar. Kita sedahlah bawa ustaz nikah. Nah, kita jangan cakap hak ajik. Ada siapa? Ada gitu. Orang tanya ulama besar-besar, itulah jawapannya. Siapa baca Sayyidina, sok semayangnya. Siapa tak baca Sayyidina, sok semayang. Tengok. Pasal apa dia jawab? Orang ilmu banyak. Betul tak? Ilmu banyak. Warok lagi. Antara yang jawab begitu, boleh banyak. Dalam kita, fatwa syar'iyah. Nampak? Siapa yang fatwa? Almarhum Syekh Ali Jatul Haq. Julalah dia Al-Imamul Mu'azzam, imam yang dibesarkan. Menjadi rujukan ulama-ulama dunia pada tahun 70-an, sampai pada tahun 80-an. 20 tahun menjadi rujukan ulama dunia. Siapa? Syekh Ali Jatul Haq. Mantan Syekhul Azhar yang lepas. Haa? Boleh cek kitabnya Fatawa Syariah. Semua panggil dia tadi. Kalau seorang bertanya, ya Syekh, dia kata, orang mesti kan, apakah hukum orang yang membaca Sayyidina di dalam tahiyat, dan apakah hukum orang yang tidak membaca Sayyidina di dalam tahiyat? Dia jawab panjang. Kita bagi kajian kan. Dan dia kata orang yang membaca Sayyidina itu kerana mengikut pandangan setengah daripada fuqaha dan para ulama hadis yang menganggap elok kita beradab dengan Rasulullah, maka supaya kita tak sok. Bagi pandangan orang-orang ini, perbuatan dia adalah lebih abad. Orang yang tidak membaca Sayyidina, memakai hadis yang asalnya tidak ada Sayyidina, juga adalah betul dan supaya dia sudah pun sok. Dua-dua itu. Mari kita pada bodoh ke kiri? Bodoh. Berkira jadi bodoh. Dan? Nampak? Ingatlah, benda yang khilafiyah bukan perkara mungkar. Perkara mungkar ingat. Ma haruma bi ijma'i. Perkara yang haram dengan sepakat ulama. Itu perkara mungkar. Man ra'a minkum mungkara. Barang siapa di kalangan kamu melihat satu kemungkaran. Jangan ambil hati itu tafsir diri. Macam pokok ni. Ngaji dulu. Kalau hati kori, tengok syarab. Dalam koyak soalan dua. Fathul Bari. Syarah Badaluddin Aini. Dua-dua tu 20 pulih kata. Tengok apa maksud dia. Dan kalau Sahih Muslim ada Syarah Qurtubi satu, Syarah Imam Nawawi satu. Semua ada syarah mereka dah. Jangan kita ambil dua hadis. Kita tak faham Arab. Ustaz-ustaz tak faham Arab. Cakap Arab tu yang nak hantar. Nak faham Arabi, tak boleh. Buka kelas ustaz. Faham? Sahabat Nabi berdua kan?
dapat ambil nombor kan? Patuh kan? Dia teka. Kalau tak ambil apa kan? Teka lah, salah tak apa. Kita tak boleh apa kan? Dalam 120 ni 120 ribu kan. Semuanya cakap arak. Makan makanan arak, minumah air arak, masukkan arak, bini arak, duduk negara arak. Sahabat Nabi, faham tak ni? 18 orang lebih kurang tahu makna Quran. Orang lain tak faham. Faham ya? Lebih kurang 18 orang dia sahabat, boleh tafsir Quran. Nampaklah? Kita kena tawakal lah, kita cakap dah cakap Arab, cakap Melayu, duduk tak ada Melayu. Tapi berkenaan pula Melayu, muka tak ada Arab sikit. Melayu baru takut-takut nak jadi panggat. Jadi kita duk nak tafsir lebih daripada ulama tafsir. Nah, silap kita. Jangan lebih-lebih sana. Jadi tidaklah gitulah. Baik. Maksudnya jangan kita apa benda ni over sangat. Kita kena orang ni jujur dalam menyampaikan ini. Kita orang ikut pandangan mazhab Syafi'i, alhamdulillah. Tapi bila tengok orang berpandangan mazhab Hanafi, macam orang India, orang Pakistan, kita berkata lapar. Kerana ini adalah pandangan-pandangan yang berbeza daripada pandangan-pandangan fuqaha yang diiktiraf. Mereka tidak berbeza kalau sudah ada nas. Mereka berbeza kalau nas yang tidak ada. Mereka memberikan pandangan. Kadang-kadang pandangan itu muak apa tu. Kadang-kadang pandangan itu mohonlah kumpul aku bersalahan. Tak? Kemudian dia kata sini, dan sunat membaca doa. Bila tu? Kemudian daripada selawat atas Nabi SAW. Sunat baca doa selepas selawat. Sebelum salam. Dia lepas salam, salam. Sebelum salam, selepas salam, ada satu ruang masa yang sangat makbul. Kalau kita berdoa, maka situ sunat kita berdoa. Kita bimalami inna kehamidun majid. Assalamualaikum. Nah, berdoa lah sebelum salam. Faham? Dengan doa, bahasa Arab. Lain pada semayang, apa bahasa ni? Nah, dalam semayang, bahasa Arab. Jadi, siapa yang tak pernah berdoa sebelum sana, malam ni tak berdoa. Walaupun semayang mahu. Terimak tak ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makmum. Doa juga sepatah. Tak boleh panjang, satu patah. Allahumma fihi. Ya Allah, ampunkan baik. Nak lebih lagi, alhamdulillah. Doa mana yang boleh kita baca lepas pada ayat sebelum salam? Sebarang doa. Niat baik-baik. Kalau dalam bab doa, semua doa kita boleh baca. Duk balong. Mati kata doa ni tak boleh, tak ada Nabi tak baca. Orang yang tak sampai ilmu itu. Ulama tak jawab. Ulama jawab, kalau berdoa, apa saja doa yang baik, silakan. Martabat doa itu cuma dia ada tangan dia. Mana doa paling tinggi yang Rasulullah baca? Paling tinggi martabat. Paling akbar. Yang kedua, Nabi tak baca, sahabat Nabi baca. Yang ketiga, sahabat Nabi tak baca, Nabi pun tak baca doa itu. Doa daripada ulama-ulama salafus soleh. Kemudian pula doa yang dicipta oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz imam-imam kita, di dalam satu doa terbaik juga. Tapi martabat dia juga. Kita nak rekus diri pun doa, silakan. Sebarang doa, baca, buat diri boleh. Apa
mesti roh Nabi. Kalau umum ayat laqad kana lakum rasulullah uswatun hasanah. Dari contoh terbaik tanda kadainya pada mata buku Rasulullah. Nah, dia yang terbaik, doa dia yang terbaik, dan zikir daripada dia yang terbaik. Nah, kalau bertakbiran dia yang terbaik, dalam keperangan dia yang terbaik, akhlak dia yang terbaik, pakaian dia yang terbaik, semua dia yang terbaik, termasuk doa. Nah, jadi kita nak baca doa Nabi di depan saya. Doa datang dalam hati, itu bagi doa Rasulullah. Doa maksud dipanggil. Nah, ada doa sahabat, terus kita hadis, ada doa yang sahabat tadi. Nabi tak baca, dia dekat terbaik itu. Nah, ada doa yang kita kadang sendiri boleh, tak ada masalah. Ya Allah, ya Tuhan tu, aku masih belum mempunyai motosikal, belilah tu sebuah motosikal tulis. Nampak? Ada tak salah baca doa itu? Ada, itu boleh, boleh baca tak? Boleh. Nabi kata dua jenis doa, jangan doa. Pertama, doa minta yang haram. Yang kedua, Naam memutuhkan silaturahim. Makanya boleh lagi. Ha? Nak minta tambah hana, nak minta tambah rumah, nak minta Naam boleh disuruhkan tak? Oh, pang, 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 pang. Neh? Ha? Nak cari mana? Mana ada? Neh? Ha? Hanya kita ni dah belajar sekolah tapi tak mampu nak beli komputer. Ya Allah, berilah aku tahun ini mampu membeli dua komputer. Aku sepikir, anak aku sepikir. Ada Naam juga kita ni. Tak ada, Amun dalam diri. Pasti dah nak. Bila kita minta benda yang tidak haram, Allah marah tak? Tak. Nah, ni doa aku pada Allah. Okey, doa aku boleh. Ya, doa aku boleh lagi. Bodoh. Ada kecil ke apa? Nah. Lepas mayang ke, belum mayang ke, doa waktu baik Rasulullah. Kita nak baca doa ini, silakan. Ada ulama kata, boleh. Cuma jangan kata kita buat setara dengan doa Rasulullah. Kenapa? Nak pakai doa malaikat ke? Doa ulama sufi ke? Tidak. Semua doa baik ke? Tak payah nak bala-bala. Tak? Allah, dia nak berkenan mana-mana, fa'abuduhu ila Allah. Sudah pada Allah. Nah, kalau nak dengar orang beriman, dia dengar orang beriman. Dia nak mampu doa penuh orang biasa, dia orang biasa. Ada masalah apa bagi itu. Nah, tugas kita, minta. Nah, dan antara tempat yang memang kita disuruh minta, sebelum salam, lepas tahayyat. Bila Rasulullah wafat, sahabat tanya isteri Nabi. Nabi ini, Nabi dah semacam na'ah. Di dalam sembahyang. Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi susah pernah tinggal, lepas daripada tahayyat, sebelum salam, berdoa. Kata Aisyah, tak pernah tinggal, mana selalu membaca doa. Nah. Kata dalam hadis Muslim, dan sahabat kata Ijar Qa'ada, Nabi kata Ijar Qa'ada ahalikum fi sholat. Apabila sholat, duduk seorang kamu dalam semayang. Fahyakun taklah kamu membaca at-tahiyyatu lillah ila atiha, bacalah sampai habis at-tahiyyat itu. Summa liyaqtam. Kemudian hendaklah dia memilih. Bila memilih di sini tidak wajib. Mana boleh pilih? Pilih apa? Minal mas'alati ma syaa'a aw ahabba. Lepas pada baca tahiyat Nabi kata fal-fal-riyah wal-yaktab. Naklah dia memilih minal mas'alati, daripada permintaan-permintaan. Nampak? Yang ma syaa'a, yang dia mahu minta. Orang yang minta ni sama tak? Tak. Nah, orang ni minta doa ni, orang ni minta benda lain, orang ni minta benda lain. Budak-budak nak kerja, maaf minta dulu kerja. Ada mak dia minta supaya murah rezeki, contohnya. Ada orang minta, nak. Minta kawanan, nak contoh. Dia lain-lain ke orang. Apa saja yang tidak salah, minta pada Allah. Nah. Pasal itu pun bukan pasal apa, minta pada Allah. Dalam semayang saja, ulang masyarakat kan, masyarakat. Atau ahabba, atau doa yang dia suka dengan doa itu. Ada orang yang dibaca doa sama gitu lah. Jangan komplain. Pak masuk dalam ini. Au ahabba, atau doa yang dia makmur suka. Dia suka komplain. Oh, dia lima doa pendek sangat lah. Lepas tu banyak fikir macam apa sikit tu.
Tanya songi hari ini. Imam wajib panjang pula, di kopi juga panjang lah doa sini. Lepas tu pendek-pendek lah lah, boleh balik awal. Imam baca surah pendek, dia baca surah pendek sangat. Imam baca surah panjang, dia baca panjang sangat. Betul tak? Mubat mati sini ya. Jangan komplain, benda yang tidak rosak jangan komplain. Nak komplain barang rosak. Barang tak rosak, reka je lah. Kalau sini panjang, baca slow, satu. Lagi barang yang bukan benda yang binaan, ah, jangan tegur. Saya komplain. Ya? Kali mana berlaku zaman Nabi? Satu kampung, ada imam. Masjid kampung tu. Dia jauh daripada Madinah. Penduduk kampung tu lama-lama jadi bingung. Bukan semua lah. Tengok-tengok, AJP. Dalam agama ahli korea. Masalah itu imam di kampung tu setiap semayang, setiap rakaat surah yang dibaca depan terok, surah yang sama hari iaitu surah Al-Ikhlas semayang subuh rakaat pertama depan terok Kulwallahu Akbar Allahu Samad Rahmat Kulwallahu Hakikat. Apa? Subuh, Zuhur, Maghrib, Isyak, mana lagi? Mayang Raya, Mayang Kawet, semua lepas Fatihah, Allahu Akbar, dalam juga. Apa? Jadi cuma orang makmum ni. Lawak keluar ni lagi iman. Tentu tak, dia baca suruh tu cukup. Kan kita kan, ada banyak suruh tau. Kalau tulis kalau pulau bawah hak baca dah tak maghrib isyak lagi wal duha cocok dah. Apa benda ni cuba anak-anak di dasar ni atau ni dan seumpama ya semua sekaya bertahun-tahun tu jadi pening makna. Kalau panggil timah ni terima pulbu. Jadi ala-ala waktu ni di buat rombongnya jumpa Rasulullah mengaji. Pergi lama. JK ni sudah apa ni? Kau nak jadi imam memang kali ni boleh jadi imam ni. Memang kena blok lah je ni. Nak pergi jumpa Nabi lah ni. Blok jadi imam. Bagi jumpa Nabi ya Rasulullah, kami ada masalah dengan penduduk kampung seorang imam kampung kami. Yang masalah dia setiap rakaat qul huwallahu ahad. Tak ada surah lain, maya raya, maya gawai, maya duha, minta ujah, maya ajah, tu dia cukup. Bening gila kami. Nabi pun panggil dah orang yang lain. Siapa yang menjadi saksi? Tak boleh dengar pun orang. Mari. Ya benar Allah. Ya betul. Apa yang dia kata tu betul. Kami jadi saksi. Kalau begitu betul semua lah. Aduan kamu laki-laki di kampung kamu ini baca Kulwallah setiap masa. Baca wajib hukum Allah. Gini. Kamu baca bagi tahu laki-laki itu. Tapi kata membalik lagi mengkabuk ke imam tu Rasulullah kata akhirat nanti surah Al-Ikhlas akan bimbing dia masuk juga. Balik kepada ingatlah berpecah. Tak kena main rasa komplain orang apa dikir yang baca dia dikir mu dikir mu masing-masing. Semua dia bekerja untuk Allah. Kita tak akan cakap tanya. Kita bukan malaikat, petugas Allah. Kita makan gaji kerja manusia tu. Di sekali boleh beri. Petugas Allah ada berlaku dah, para malaikat. Muka apa kepada laki-laki itu, akhirat surah Al-Ikhlas akan pimpin tangan dia masuk tu. Menunggu roti yang lain. Cuba tak kurhuallahu ahad. Dulu sudah berkata dari wakar. Tak ada apa-apa. Tak
boleh. Lalu orang lain pun mengambil pengajaran. Kalau kita lah hipokrit ni. Nampak kelebihan untuk ni. Nah, aku imam nak baca tu pandai, jangan komplain. Ha. Cuma Nabi besar. Nah, Nabi besar. Ingat kalau jadi imam di belakang kamu ada empat golongan. Apa? Kalau masjid lah, kalau rumah lain mungkin ingat kamu imam besar di negeri ke, di negara ke, masjid kampung ke. Nah, ingat lah kamu biasa ada empat golongan. Nah, iaitu kaum wanita, orang-orang tua, kanak-kanak dan orang-orang yang sakit. Satu lagi hadis lain, lima golongan, ambil orang. Jadi ke perempuan biasa dia sibuk dah dengan usaha rumah tangga. Nah, nak balik pasok lah itu ini. Jadi jangan panjang sangat. Nah, kemudian ada orang-orang tua, orang tua ni kuat dah, tidak kuat. Nah, ada orang sakit, nah, menyakitkan, nak bawa sakit mereka, tak ada rambut panjang-panjangkan sangat. Kemudian kanak-kanak, jadi bila rumah nak mari masjid, berimah panjang sangat. Nak mari sekali, first time, lepas tu tak mau mari, tanggung bila mau, tak mau dah. Tak pun berimah, maya isya, baca Yasin. Dia tarik dengan macam-macam lagu. Kalau sopoh bodoh jadi kongku, jadi nungi, jadi apa? Jadi apa? Macam warah kalau pulang. Nak merenung budak, cari kita, tamu kita mesti. Kalau tu guru, dia cabut tu, paper. Janganlah gitu. Jadi, bila dapat tengok-tengok, Rasulullah yang baik. Tidak laju, tidak seru sangat. Nah, dia membaca Pak Murotal bacaan ini. Tapi bacaan Murotal ini nak kapal speed Nabi. Bukan nak kapal suara Nabi, ini suara aku. Speed Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Murotal bacaan. Hafiz. Ini ada orang sakit, ada orang perempuan, ada kanak-kanak, ada orang tua. Sabihisna Rabbikal A'lan Nanti. Kalau letak kaki atas dapur, tak makan kaki. Jadi agak tu. Jangan ikut kita solat. Nabi semayang macam biasa. Kalau bacaan pendek je, tiba-tiba terdengar budak nangis. Lalu Nabi perdekatkan bacaannya lebih cepat. Kerana ada budak nangis. Nampak? Tengok Nabi. Sensor buat. Tengah baca biasa ikhraq bismillahirrahmanirrahim nadi khalaq khalaqal insana min alaq. Waaah! Ikhraq rabbuka rabbahu nadi arnafin khalaq annama insana mahala yalaq. Berdedahkan budak menangis. Nabi tunjuk contoh. Dia nangis. Kalau imam tapi belajar lagi biar dia ilmu. Faham lagi? Bijak Rasulullah. Bijak. Tapi tak tahu tak ada baca dia slow. Bila dia menerang, dia berdengarkan semuanya. Hingga hasil mokmo. Nah. Jadi antara yang Nabi baca di dalam kitab-kitab hadis ni doa. Siapa yang tak hafal, tulis. Musmayang semua, pun letak kat mana kalau musmayang sunat semua. Dekat almari. Tepek situ. Mu duduk nampak lah. Mu tepek situ, mu potong sejak, letak situ. 3 bulan ni, tak pakai. Ingat. Ni doa Rasulullah baca 10 salam. Antara banyak kerajaan hati yang lain. Dan bukan dalam muslim saja. Bacaan-bacaan Nabi yang berbeza. Ni siapa satu? Ya Allah maafirli. Ya Allah ya Tuhanku, irfirli, ampunkan bagiku. Ma qaddamtu
dosa yang telah aku buat dulu. Wa ma akhartu, dosa yang aku buat kemudian. Wa ma asrartu, dosa yang aku buat di belakang orang. Sembunyi-sembunyi. Faham? Wa ma ahlaktu, dan dosa yang aku buat terang-terangan. Dalam Dewan Pahlawan dosa. Perkataan awet ke dalam. Nah, kalau berapa tak lima ni tak berapa nak jadi. Kan jalan macam tu. Kalau KL tak boleh kat jalan. Tuh lah. Dia jadi New York. Tuh lah. Kalau berapa kampung-kampung tak berani nak jalan berangkat tangan itu. Tengah weh. Mereka jauh pada orang. Tapi bila dia ada kepada raja ni, dia maju sikit. Maju tu maknanya tak ada orang nak tegur. Itu panggil dosa dibuat tengah-tengah. Warma asrar tu dosa yang dibuat di belakang kan? Kita ni jenis ahli masjid. Faham? Jenis ahli qarya, jenis orang main Quran, main hadis dah, main kitab dah. Buat dosa jenis asrar. Jenis sembunyi. Betul tak? Nampak tak? Golongan lain dia buat aklan terang-terangan. Macam tu yang dia buat tadi mesti. Tu dosa terang-terangan. Perempuan menyanyi pakai ketat pulak, joget pulak, siap masuk dalam video pulak, orang boleh tengok pulak, kena lagi, ada syarat ulangan pulak, benda yang diharapkan buat, buat maksiat, terang-terang. Betul tak? Kita buat ke? Belakang-belakang lah, pasal kita pakai sebab. Kita buat tau. Lepas dalam rumah kita, kita, dosa kita mati hamu anak kita, dosa kita hati-hati kita, macam masak tepi pada orang, orang tak nampak. Macam tu sikap buat dosa juga tapi masing-masing punya dulu hak tu atau tak. Masih pertandingan bina badan pakai aluai saja. Ada dah buat dosa tu belakang orang tak, depan orang nak tahu kita. Jadi pertandingan bina badan body ketam. Body ketam bukan rumah ini ketam macam aku apa-apa sekali maka keluar cek tu naik atas petang bukan tunjuk body tu haram dulu aurat mula-mula. Jadi dosa lagi tu kan tunjuk aurat dan beri penonton waktu tu penganjur bagi parok dia waktu kan buat banner apa semua semua tu boleh kongsi dosa lagi terang-terangan ni bagi. Kita takkan-takkan Mereka tak tahu. Wa ma asrartu yang aku buat membabi buta wa ma antam aklamu bihi. Dan dosa yang aku buat aku tak tahu dia itu dosa tapi kamu lebih mengetahui ianya satu dosa. Ampun kan. Aku ingat tak ada benda-benda. Aku ingat tak haram. Rupanya haram. Ampun kan. Antam muqaddim wa antam muakhir. Engkau yang mendulu dan mengakhirkan. La ilaha illa anta tiada Tuhan selain. Mana tiada Tuhan ini bukan tiada mu saja. Tiada yang memberi rezeki, tiada yang menjamin masa depan aku dan anak-anak aku, tiada yang boleh menjaga sebuah negara, tiada yang memberi sumbangan kepada ibu bapa kita, tiada yang boleh mensuap nasi, semua tak ada berapa, tiada yang boleh menjamin hidup kami, Allah dia. Bukan kerajaan, bukan BDB, bukan raja, bukan menteri, bukan ibu bapa. Barulah jadi kita umat tahu, la ilaha illa anta. Nak faham ilaha yang kita nak pilih. Jangan lupa dia saja. Kalau kita faham maknanya, siapa tahlis tadi saja, dia seperti para nabi mengucap kalimah terbaik. Tapi ramal tahlis tak faham mana kan. La ilaha illa Allah. Benda mana? Mana dia tak sayang Allah. Itu bukan makna, itu arti. Wa'tazimu bihablillah, hendaklah kamu berpegang bihabli dengan tali Allah. Habli itu masyarakat. Apa makna? Dijawab tadi. Tadi bukan makna, tadi arti. Terjemah bagi haglu.
makna segala hukum Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menunjuk selain Allah, tiada memati selain Allah, tiada beri duit selain Allah, tiada memberi anak selain Allah, tiada beri senangan selain Allah, tiada menyembuhkan penyakit selain Allah, tiada menjamin orang miskin selain Allah, tiada menyenangkan anak-anak bangsa akan datang selain Allah. Allah, 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 Allah kata. Baguslah, kata tadi. Kita jadi Tuhan selain Allah, rezeki kerajaan beri. Ya Allah, gitu. Jangan kau marah, bukan buat politik, kau marah pula. Nah, ada orang ya, takut tak rezeki. Kerajaan bukan beri rezeki. Kerajaan ni kita latih, macam kita latih EKK. EKK kita latih supaya menuruskan dana yang sumbangan orang ramai untuk mengimarahkan masjid ini. Bukan juga rejeki itu supaya dana-dana tadi dibahagikan. Paham-paham yang rejeki. Jadi kita nanti kerajaan supaya mereka menurunkan harta kita. Harta kita ni siapa? Harta rakyat. Harta rakyat mana? Harta kerajaan. Harta rakyat. Bukan harta dia. Bila kita nanti dia sudah silap dengan harta itu, harta dia. Paham lagi? Lepas itu rakyat didulukan. Dah dapat? Betul. Kan? Ya kita ulang memberi salat kerana hati muslim tahri muhatabir wa tahri yuhatabi. Hati ini bermula sebab kata asma yang itu mengharapkan akan barang yang ada dulu dia boleh takbir untuk ihram, dan sebab kata ini menghalalkan memberi salat. Baik, mula dengan takbir, akhirnya salat. Takbir masyarah, salat pun masyarah. Dalam hidup kita penuh dengan kataan masyarah. Comelah, comel. Walaupun kita orang Malaysia, walaupun kita orang Melayu, tapi banyak dalam kataan kita menggunakan perkataan Arab. Nampak? Maka itu memang sebab itu ulama banyak sediakan kataan Arab dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab jawi. Supaya kita dekat dengan Al-Quran dan lain-lain. Nampak? Ada kelebihan. Dulu ada seorang profesor, dia bicarakan supaya kerajaan buang kata-kataan Arab dalam penggunaan bahasa Malaysia. Nampak? Profesor. Orang profesor cuti, profesor ni bodoh. Nama dia Abdul Rahman bin Muhammad Yusuf. Lama bunyi itu. Namanya Arab. Ayuh dia pun Arab. Jadi dia nak suruh buang kata Arab, buang dia dengan ayuh dia dulu. Maknanya bodoh itu dia. Dia tak faham apa yang dia cakap. Tengok. Dia nak suruh buang kata Arab, nama dia Arab. Nama dia masih Arab tu. Mari dia suruh buang dia, angkat, buang apa-apa. Tapi bodoh itu dia. Ini dia cakap dah, bukan situ bodoh. Ada pula bina kau, nama mu bahasa Arab. Bila kau kabur, nama profesor kau bahasa Arab, dia terduduk. Kau ingat? Bongok. Saya yang tinggal tu pun. Nak buat mana pun dia. Lepas tu, berkata Inggeris nak banyakkan dalam Indonesia. Itu juga apa? Itu kawan Inggeris. Kawan Inggeris hidup macam mana? Mata biru. Itu berita biru. Mata tak biru. Nak buat kata Arab. Kalau nak buat kata Arab, Ali-Ahad, Ali-Ahad, apa dia panggil tu? Oh. Sandi. Ha? Sandi. Ya. Ya. Isnin. Mandi. Selasa. Kami. Friday. Kami. 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 Tanya. Thursday. Thursday. Rabu. Wednesday. Hari hari. Every day. Baik, itu pasal putih.
Tak ada lagi hak nak bahasa Melayu itu. Ada. Hari satu. Ahad bahasa Arab. Hari satu. Hari satu. Isnin bahasa Arab. Hari dua. Ya. Selasa hari tiga. Rabu hari empat. Hari empat. Hari empat. Hari lima. Mula apa lagi? Mula bulan Mendes. Terus buang bahasa Arab. Tak ada bakal. Kata Ahad. Kena buang. Kata Isnin. Kenapa? Dan apa lagi? Hari satu. Hari dua. Hari dua. Jadi jangan kita melampau sangat dan menunjukkan kemudahan. Jadi dengar baik-baik. Kita masuk dengan salam sayang, dengan takbir. Kita keluar dengan salam. Malah ni dapat ilmu orang lawan. Masuk sayang dengan takbir. Keluar sayang dengan salam. Jadi dua perkataan. Pertama Allahu Akbar, yang kedua Assalamualaikum. Cukup bererti dalam hidup kita. Pertama kata Allahu Akbar tadi, tadi maksud ada orang kata Allahu Akbar. Perkataan yang cukup bererti dalam kehidupan. Dan banyak lagi yang sebut Assalamualaikum dalam kehidupan. Terap. Rupanya dua perkataan inilah di tengah-tengahnya kita berada menghadap Allah. Tadi kita jemaah wah Allahu Akbar, kita sudah diri menajat dengan Allah. Ha? Kita sudah duduk di dalam syurga. Bayang-bayang syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik pada kita mula wah. Apa? Bagi ke dunia semula. Jangan sembarangan. Nih, ucap dah banyak-banyak. Tak? Ha, Allahu Akbar dan sebagainya. Kenapa mula dengan Allahu Akbar? Supaya kita ingat dunia asrar. Dunia ini uji. Yang besar Allah. Kerajaan yang besar Allah. Yang kaya Allah. Allah yang paling hebat. Kita untuk semayang Allahu Akbar. Lepas tu bila bertakbir, tak pun nak takbir juga. Berjamaah kata takbir. Muka dia subidu-bidu. Mua Islam dia akan ditakbirkan dengan Allahu Akbar. Mari takbir lah. Kalimah yang sangat besar. Nuh, selalu manusia tu yang juga duduk di alam barzah. Boleh kata tadi? Tak boleh kata lah. Kita boleh kata tak kata. Nampak lah. Jadi kita macam mayat dah. Mayat tak kata, tak boleh tak. Mayat ni tengok kita ni jaya tu. Mayat tak kira lah mayat tanah ni kuang ke, tanah dengan buluh ke, tanah lawang ke, tanah hamil pun, dia cemburu dengan orang yang masih hidup. Sebab apa? Kita boleh buat amal solat. Gitu ya. Jadi wa'an laisa lil-insani illa ma'asa'a. Dan tiada boleh lagi orang itu melakukan amal mereka yang dia lakukan ketika dia hidup dulu. Sekarang sudah mati, tak boleh buat tau. Kita masih hidup, boleh buat, tiba-tiba tak buat. Sama dengan orang mati. Tak. Mayat masuk dalam kubur tanah bumbung-bumbung tak kira lah. Mayat tasri ke agung ke, mayat dari negeri ke, timbalan menteri ke, timbalan yang kena pecah ke. Masuk tanah. Jangan politik. Ini tahu-tahu. Bila masuk dalam kubur, Allah kita, kita tak tahu. Ini bukan masih dalam pastika. Allah kita dalam Quran. Mayat kata Tuhan, Rabbil Ni'uni. Wahai Tuhanku, boleh tak hidupkan aku sekejap? Lakan dia madu soli harfi matawar tu. Semoga aku dapat buat amal soleh yang aku dulu tinggalkan dia. Dulu aku tak pergi masjid, aku nak pergi masjid. Dulu aku tak sedekah, aku nak sedekah. Dulu aku tak belajar agama, aku nak belajar. Dulu aku tidak apa tolong orang, nak tolong orang. Macam-macam tadi nak buat. Tapi dia sudah mati dah. Hei, wangi walau ini pendek ayat. Barzah, ada barzah, ada bilik. Nampak tak? Ambo mu siapa? Sampai mati nak hidup sekali lagi.
Raja Fir'aun, kereta-kereta mak, semua mak, malikai mak, bubuk pun mak. Jadi aku bagi hidup. Mu tak apa, nak perlu jadi. Nak buat tak? Who are you? Nah, ha. Jadi kita ada yang perlu orang tu. Ada. Ha, apa jadi orang baik? Dah baca kerja, taubat pada Allah. Orang mati boleh taubat? Orang mati boleh jadi kita. Kumpul mana kat Selangor ada kuliah? Ha, tak ada. Tak ada masuk kubur, dua wakil kita. Tak ada dah kuliah. Ni, masa ni kita ada kuliah. Orang jahati, raja Quran, orang suha apa Quran, apa hati. Ada kita, ada tahri, ada rekaw. Macam-macam hukum ada. Macam-macam ini kita hari. Tak. Hospital ada. Hospital mana? Dalam ruang ada talaki. Tak ada masa kita penuh kita. Ada talak-talak tak? Tunggu tak hari? Ya. Tunggu cucu hari. Bawa orang yang. Nampak? Ada, pernah tengok ada orang ada kitab. Kitab hadis. Orang ada kitab tapi ada. Dibuat. Darah buat. Ada? Tak ada. Tunggu doktor mari kata tunggu. Tunggu cucu mari kata buah anggur. Itu. Nah, yang tiga tunggu. Wakil ayat lagi. Wakil ayat mana? Oh no. Malakul maut. Kulia tawakkatum malakul maut illa di wukil alikum. Ha! Wakil ayat tu wukil alikum. Malakul maut ni wakil kita. Wakil ayat. Ha! Katakanlah akan mengambil nyawa setiap kamu itu. Nampak? Wakil yang telah diwakilkan kepada kamu. Tu wakil ayat. Hak tu baru kita takut. Wakil ayah kita nak kiri bawa cetak tu. Ah biasa je. Nah, hak kita takut ni mukil abikum yang diwakilkan kepada kita. Takut Israel AS Maratul Maut. Nah, hak ni mahrif ada berundingan tau. Nah, jadi awak dah kau kita tu. Nah, masuk dengan takbir. Takbir ada berapa huruf? Ya, suara betul. Berapa huruf takbir? 9. Takbir ada berapa huruf? 10. 10 huruf. 9. 11. Ha, 3 mazhab lagi. Ya, tak, salah hukum. Ha, kita baca mana apa? Kita tak pandai. Kalau masih pandai, saya baca apa? Nah, takbir ada dua kalimah, satu kalimah ada empat huruf. Empat kali dua, lapan huruf. Kalimah pertama, Allahu. Kalimah kedua, Akbar. Ha? Allahu, Alif, Lam, Lam, Ha. Allah, Akbar, Alif, Ka, Ra. Lapan huruf. Nampak ingat tu? Nah? Ha. Jadi, bila kita kata Allah, itu bukan takbir. Itu lafzul jalalah. Akbar bukan takbir. Itu apa benda di isim takbir dalam ilmu nahwu. Ha. Takbir mesti gandengan dua pasang. Allahu Akbar baru dipanggil takbir. Kalau Allah saja tak sah saya. Ha. So imam mana pun Allah. Ha. Kedua dua kisah saja. Akbar. Allah ya Allah. Yang dulu itu. Ada berarti Allahu Akbar. Dua perkataan. Nah. Bila kita sudah dikira masuk dalam sembahyang, bila kita selesai menyebut huruf ra. Ra di mana? Hujung dari alif lam lam ha alif ka ba ra. Ha. Jadi Allahu Akbar ada roh di belakang. Bar. Orang ini sudah masuk di dalam solat. Haram berhenti dengan sengaja. Sebelum sebut huruf roh, belum lagi masuk dalam sembahyang, tidak haram berhenti. Tahan. Contoh kita sembahyang di rumah.
Allah. Tak ada lah pula. Haram lah. Biar tahu hukum. Yang haram Allah Akbar. Bila sudah masuk dalam semayang, haram. Tapi bagi takbir ini rom. Takbir ini bila selesai kerjaan ya disifati roh apa ilham mengharapkan perkara yang tidak haram. Minum air sebelum takbir halal, lepas selesai takbir haram. Makan nasi sebelum takbir halal, lepas siap takbir haram. Berbuah dengan bini belum takbir halal, lepas takbir haram. Itu bagi takbir ihram. Faham tak? Habis dia nama tadi. Ya? Maka begitu juga dengan salam. Kena ingatkan. Jadi lain kali kalau ada kecemasan, apa pun dia faham. Tak ada berhenti ketika atau keluar balik ketika. Maka salam, assalamualaikum. Huruf yang terakhir sekali kita sebut huruf ni. Siapa sudah sebut huruf ni, kum, maka hukumnya dia sudah keluar dari semayang. Jika berlaku kalau yang membatalkan wudu, wudu saja batal, semayang tidak batal. Contoh, dia tentu lepas huruf mi, assalamualaikum. Maka batal tak wudu dia? Batal tak pasal tentu keluar mi. Batal tak semayang dia? Tidak batal sebab sudah selesai semayang. Di mana selesainya huruf mi, kum. Jadi kalau assalamualaikum, kum hokoh dulu. Baca apa? Baca wudu, baca selayan. Yo kalau semayang salat cuma ketuk wah. Kalau semayang lama-lama ni ketuk sujud. Nak dia nak tanya baca ke dok? Assalamualaikum. Baca. Assalamualaikum. Mana? Mana? Maya. Kum dulu kum. Mana? Assalamualaikum. Mana? Mana? Kum dulu kum. Apa pun tu kena tahu sifat dalam diri masing-masing untuk hal dihadapan. Nah, maka dalam diri saya tentu. Nah, masih tanya tu bertanya. Baik, kemudian dikata yang kedua belas masalah kerana hadis muslim. Jadi yang ini kita sambung bulan harapan jamah. Wallahu'alam. Kerana kita ada banyak soalan. Jadi sebelum kita jawab soalan yang diajukan, ada lebih kurang 80 soalan. Kalau kita jawab dengan dikit, kita akan selesai pada malam tahun baru. Jadi diwakilkan oleh Syekh Ye Nur Iman merancangkan kutipan lemah untuk dana membina sebuah hewan. Dimaksud Nur Iman itu ni dana beli sebuah mainan azab untuk kegunaan masjid. Itu bawa kita buat lagi. Jadi insyaAllah memetik lemah akan pakai beg begini. Awalnya orang begini. Kemudian dia akan membina beg kalau begini warna jarak. Jadi bertukar nak tak bertukar sekarang juga. Ini masa 10 minit. Pakat-pakat rumah. Nanti perak nanti akan umum lah siapa dapat. Umar orang bibir kita sepuluh lagi duduk dalam bayi jenazah. Nah, kita tak jenazah lagi. Orang lain yang bawahnya kita dapat tu. Nah, jangan pula kata aku api banyak orang tu pun tapi aku tak naju kau bayi. Dia ada apa lagi naik dulu. Bukan bayi. Di mana dia bayi jenazah? Sorang ya, sorang.
Nah, sini 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 sini. Jangan takut. Derma sunat tadi. Tak bagi tidak berhasil. Nah. Bagiannya akan kita jumpakan untuk buat dewan masjid. Dan untuk beli bag mayat. Allah lebih hitung ni. Orang mandi tak boleh dah. Nak mandi cuma tak boleh dah. Kita lah kita tak ada rumah tak. Macam orang mandi. Jangan laju-laju. Terus tu. Dia bukan malam pang. Jangan pak cio. Jadi tak ingin kuat kan? Dan semua peluang jangan kita harap dasar lagi esok ni mungkin kita mulai terapi kerana semati malah kakak nak atau mendaki. Allah berbina. Kalau tak mau bagi kau buat-buat, letup tangan kat sini. Oh, tak boleh jadi fitnah. Ini bukan jaket kuliah, siapa saja nak beri semangat boleh. Beli band jenazah kat sini, orang lain, kita dapat apa aja. Kita mati dah orang lain, jadi kita dapat apa aja. Tanya nama yang ramai itulah tadi mantap baik suruh tutup saya jawab soalan kita ada masa 4 jam lagi 4 jam aku dulu kena balik surat tu biar lah mati lah kuliah tadi mulai. Sama di Syria tak terjang tau. Tengok tau. Tambah berapa? 4,000. Baik, kita tengok soalan orang Sarawak. Soalan yang pertama, Masyid Arab adalah bahasa syurga. Adakah orang Masyid Masyid Arab ada kelebihan untuk masuk syurga berbanding orang yang tak Masyid Masyid Arab? Soalan pertama, dia kata, adakah orang yang fasih cakap Arab lebih kuat peluangnya, besar peluangnya untuk masuk syurga daripada orang yang tidak pandai fasih Arab? Jawabnya tidak. Kalau kata peluang masuk syurga itu dari sebab fasih Arab itu tidak. Tapi kalau nak memahami Al-Quran dan Hadis, maka dia mempunyai peluang yang lebih besar daripada orang lain. Sebab Al-Quran itu inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu Arabi, bahasa Arab. Nah, ada namanya, ada sorahnya, ada ma'aninya, ada tashbihnya, ada isti'arahnya dan seumpama. Itu semua bahasa Arab. Nah, jadi nak beramal, nak selepas, tak perlu pandai bahasa Arab. Nak jadi imam memang itu pandai lah. Nah, lebih baik bahasa Arab. Walaupun ada imam yang tak pandai cakap Arab, tapi dia boleh mengaji betul Quran, tak bedah. Tapi kalau imam itu pandai pula bahasa Arab, lebih baik. Nah, sebenarnya dia mulaja pula ilmu nahwu solat dan madarok, itu yang terbaik. Nah, banyak lagi peluang-peluang syurga yang tidak kait dengan bahasa Arab. Contoh saya sebut sedekah tadi. Adakah kita nak sekolah, kita kena cakap Arab? Kita pandang kawan kita pandang cakap Arab, bagi dua riyal. Faham? Kita tak pandang cakap Arab, sepatutnya Arab pun. Nah, kita bagi 200. Kita peluang lebih besar. Dan kalau berzikir dan sebagainya, tolong orang, ada orang Rasidah, kita kata, oh Rasidah, kita pun tolong akak je. Tak perlu cakap Arab. Tak? Walaupun yang Rasidah tu Arab. Nah. Ini banyak peluang. Kalau ini peluang itu kepada semua orang sama rata. Seorang laki-laki bila dia dengar Nabi kata orang kaya yang berderma Allah akan beri dia malika dalam syurga.
Lalu laki-laki ini kata, untunglah orang kaya, kami orang miskin. Nabi kata, kamu orang miskin, boleh tak sebut subhanallah? Boleh ya, maka subhanallah sama macam orang kaya sedekah. Allah. Nampak? Jadi tuan boleh berdoa, sama rata. Nah. Soalan yang kedua. Wasakah kita seorang yang mengatakan melahirkan anda yang ramai akan memiskinkan kita gerak-gerakan kewangan ekonomi semasa. Allah sudah meletakkan rezeki di anak lahirkan di muka bumi. Kita penjelasan. Baik. Dia kata ada seorang, dia kata kalau kita anak ramai jadi miskin, kita nak makan ekonomi begini-begini susah negara kita GST semua. Dengar baik-baik. Waktu umat ni umat tauhid. Ha? Makna tauhid semua Allah berani. Dan mengatakan bab apa ni? Bab memberi rezeki. Allah memberi rezeki. Bukan saya beri yang suap makanan tu Allah tu. Ada tak kita suap anak kita boleh makan habis pinggan? Ada tak? Ada tak hari dia sakit tak boleh makan walaupun satu cucu? Ada tak? Bukan muak, bukan suap. Allah yang suap. Hakikat ni. Kalau Allah izin, habis dia. Dalam keadaan mak kita, kita ajak belanja makan. Memang kita pergi makan dulu. Nah, umpamanya cak kuih-kuih, kita nak belanja apa ke, mak kita ikutlah. Makan habis sepinggan, mak kita jadi selera tumbuh mak tu. Sepinggan lagi. Ada hari yang dia sakit, kita buatlah nasi bro, buat keluar balik dari tumbuh. Nah, bukan kita yang suat, bukan mak yang suat, bukan perasaan Allah. Dia berkata, bila dia berkata, baru dia panggil tauhid. Tauhid pada jiwa hidup tauhidah. Tak boleh dia lagu tu. Mana tauhid? Mensatukan sumber. Sumber segala-galanya daripada satu Allah. Kalau tidak, syirik. Nah, jadi Tuhan yang sebenar menaikkan Allah. Yang memberi rezeki Allah. Dan yang menyembuhkan penyakit, doktor. Syirik. Doktor bukan menyembuh penyakit. Doktor merawat pesakit. Sembuh datang daripada Allah. Tolak. Kalau doktor boleh menyembuh, ibu bapa doktor tak sakit. Anak-anak boleh tak sakit. Pasal dia boleh menyembuh. Faham lagi? Dia bukan menyembuh. Dia berlarat. Buat. Ambil belajar. Rasulullah sering. Tak belajar kepada. Bapak dan mak kita boleh jadi ciri. Bapak dan mayat, gosok semayat. Okey lagi. Ciri. Gosok kan kita. Doktor merawat. Try lagi obat ni, try buat lagu ni. Ha. Datang semua daripada Allah. Itu juga dengan rezeki. Siapa yang nak menjarangkan anak, nak rancang keluarga, boleh. Ulama berkhilaf soal ni. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ha. Tapi bila kata boleh pun, kena ingat. Jangan sampai syirik. Kita merancang keluarga, Allah, kalau Allah izinkan, lahirkan itu anak. Yang kedua, jangan kamu rancang keluarga, jarakkan anak kerana takut anak nanti tak boleh makan. Jangan. Kalau betul, harap berbesar, syirik. Kita boleh rancang keluarga, tanya apa? Kerana kita letih. Nah, letih, kita cek ramah sangat. Atau kita sibuk. Boleh tak? Jangan tak cukup makan. Kait rezeki, pupuk. Faham? Jika ada satu kerajaan yang boleh beri rezeki pada anak. Bila umur kita 44 bulan dalam umur kita, Allah kata-kata kepada mereka, tutup rezeki. Tulis rezeki. Faham? Bila dah tulis, kalau dah dapat, tak ada orang boleh halang. Kalau tidak tulis, minta bagaimana pun tidak akan dapat. Tidak. Contoh banyak pelaku lelaki depan kita. Ada tak kita keluar berniaga mendapatkan wang dan sebagainya? Dapat. Ada? Ada. Kita memang nak dapat keuntungan. Kita keluar dah pagi berniaga. Dapat untung. Ada tak dapat? Ada. Ada tak kita keluar nak dapat untung? Tak dapat. Ada tak? Ada juga. Ada tak kita tak keluar berniaga, relax di rumah, ada tidur je, tak dapat duit. Ada?
Ada tak? Ada tak kita tak keluar meniaga, relax kat rumah, tutup kedai, dapat duit? Ada tak? Ya, jadi sedih kan. Allah buat kejadian-kejadian itu kuliah bagi kita. Kuliah bukan berarti malam ni je ada potong lalu ni, ada mikrofon. Segala kejadian kuliah di depan. Pernah tak minta isi borang atau semua tak dapat? Pernah? Pernah tak tak minta dapat? Mana? Tak pun, tak pun tahu lagi. Tak pun balik ke Tuhan lagi. Ada tak orang minta beli tak dapat? Ada tak? Kawan saya, dia orang nak bagi sangat kat dia kabel. Faham? Dia bagi dia dengan borang, dia tak mau isi juga. Orang tu tolong isi. Faham? Geng dia tolong isi. Bagi kat dia, dia panah hati. Yang di korang, dia koyok, dia pang dalam jaman. Dapat. Faham? Faham apa lagi? Lepas tu, dia tak kena. Nah, jadi, nak rancang keluarga, jangan sebab ekonomi. Jangan sebab anak tak suka makan. Bukan mum yang bagi makan anakmu. Faham? Inna allaha huwa razzaq. Ingatlah itu. Faham? Sesungguhnya Allah, dia kuah, kuahnya sangat ke dalam. Dia barang saja, raja dia bagi rezeki. Tidak bangsi dengan mana-mana kerajaan. Soalan seterusnya, ada apakah hukum pakai kopiah ada logo sandal di atas kopiah? Abulah dia. Jadi kita pakai kopiah, ada tulis La ilaha illallah, hari pula ada tulis bismillah, hari pula ada cap masjid, hari pula gambar bola bintang, hari pula baru gambar sandal. Tak ada masalah. Yang pertama, jangan curi. Faham lagi? Jangan curi. Jangan ada logo-logo yang diharamkan syarak dan syirik. Logo-logo syirik ini lambang agama kafir. Kopiah lambang salih. Baju Melayu lambang salih. Contoh, itu baru lambang-lambang syirik. Tak boleh. Yang kedua lambang haram. Baju gambar arok. Kasbut. Itu siap pakai. Tiger dia tak takkan. Contohnya. Tak boleh. Itu iklan benda yang haram. Nah. Jadi dah pada sandar-sandar ni. Orang yang pada buat sandar pula di kepala dia, jangan sampai syirik. Oleh kerana aku pakai sandar, gambar sandar, di kopi aku kalau syirik, kepala tak cok. Jangan. Nah. Kenapa? Kita kena cinta kepada Rasulullah, maka disayang kalau Rasulullah, aku sayang dengan ini. Silakan. Mana atau mengingatkan aku pada Rasulullah. Boleh. Tapi jangan langgar di dalam ibadah pun okey kepada aku kerana ada logo sandal. Mutek kan dia tak ayah logo. Jangan. Kita pula dosa duduk susah kawan. Nek, lagi bukan logo yang syirik seperti agama lain dan jangan edah benda yang haram. Nah, soalan seterusnya, orang yang sudah benar-benar berubah, tak pernah tinggal semayang dah, cuma tak semayang solat taubat, ada tadi dosa dan solat ini diterima. Dengar baik-baik. Dia ni sudah berubah, sudah bertaubat, semayang dah tak tinggal, cuma dia tak buat solat sunat taubat. Apakah hukumnya? Hukumnya taubatnya telah betul. Jika ada ulama kata syarat bertaubat kena solat sunat taubat. Solat lepas taubat ini sunat hukumnya. Dulu kita tak boleh, jadi kita nak hidup boleh dah. Dulu kita jahat nak jadi orang baik. Maka mulakan hari baik kita ini dengan satu amal yang paling besar pahalanya. Orang tanya Nabi ya Rasulullah, amal apa paling besar? Semayang fardu. Kalau sunat, semayang sunat. Maka ulama anjurkan kita bila kita mulakan hidup baru, mulakan dengan solat. Faham lagi? Lakihnya kita jelur solat itu, solat sunat taubat. Jangan duduk salah. Nah, siapa yang tak solat sunat taubat, tak boleh silapun. Nah, dia begitu. Macam azan. Azan ni sunat je. Ada wudu. Tapi kalau jadi imam, wajib ada wudu. Siapa yang tidak ada wudu azan, makruh saja. Tidak haram. Siapa yang menghadap azan,
asyadul karohah, ulama kata terlebih makhluk. Cuma agak risau. Seorang seluruhnya sedih. Apakah seorang makmum yang mengikut imam membaca Fatihah tidak cukup magrah? Baik, tajwidnya imam baca tak berapa betul, boleh tak makmum ikut? Dengar molek-molek bacaan dalam semayang ini atau luar semayang, dia ada betul, dia ada salah. Salah ni alat panggil lahak. Lahak ni ada dua, lahak jali, lahak kopi. Salah besar, salah kecil. Salah besar ni tukar huruf, tukar kalimah, tukar baris sengaja, tu salah besar. Salah besar ni tak boleh jadi imam, tak boleh. Malaikat orang yang belakang salah macam imam juga, baru boleh jadi makmum. Satu lagi salah, salah kecil dia panggil. Salah dengar lahan kopi seperti mahrak yang tidak tepat. Mahrak tu betul dah di bibir tapi tidak apa tepat. Contoh menyebut huruf ba. Ba ni mana mahrak dia? Langit-langit atau rangkum? Mu. Langit. Langit-langit. Apa? Ba. Mahrak ba. Langit-langit atau rangkum? Langit-langit dalam mulut, rangkum kat tekak. Atau koyak cu kat hidup. Bibir. Bibir pula. Amuk tak boleh. Ingat tak? Tak ingat. Mengulakan. Makrak bagi huruf bak. Halkum ke dekat hidung. Langi. Langi pula. Nampak? Makrak bak ni bibir. Langi pun tak ada. Halkum pun tak ada. Aku umpam dia tu. Tapi dia lah. Nak suruh nampak pada. Dia nampak bodoh, baru baca semangat, nak belajar ke? Ini mari baca tanda ke? Baca hebat. Lepas tu itu ke kan? Nah. Apa kata kau? Nabi adalah Iza awalallah bi'amdillahi rabbah sallahu bi'uyubi nafsi. Bila Allah nak barang itu jadi hebat, Allah akan jadikan nampak kekurangan diri. Coba. Aku mau faham. Nah. Dia duduk di bibir. Nah, nak kata huruf ba tutup mulut dulu. Ha, tutup mulut, tutup. Bis. Ba. Ri. Ah, tutup. Jangan sebut huruf ba. Kata ba, jangan tutup mulut, buka dulu. Kamu tutup, buka dulu, buka dulu. Nanti buka dulu, jangan nanti. Buka juga. Ha, kata bak, jangan tutup. Kamu buat tak? Buka dulu. Buka dulu, bak. Bak, jangan tutup. Ha, di situ tempat. Makrak tu tempat datang. Mana lagi? Ha. Jadi kalau dia ke dalam sikit dia boleh beli bang pokoknya maaf pada syarat. Ha? Tepat Hamzah itu makna dia hukum. Ha? Hukum. Ha? 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 Di dalam. Tapi dia keluar sikit iman. Kenapa? Ha? Dia tanah ni hinaan. Ha? Sudah ke dalam dulu. Lepas tu nak. Ha? Ha? Nah. Itu panggil lahan kopi. Susah dapat itu mereka pakar-pakar punya sahaja. Ha? Maka maaf pada syarong. Ha? Jadi tengok kesalahan besar, kesalahan besar. Ha? Kalau kesalahan besar, tegur iman. Tapi nak tahu iman itu salah itu 5 orang. Bukan awak seorang. 5 orang. Sekurang-kurang ini dia panggil khabar itu mutawat. 5 orang. Okay, 5 orang. Tengok memang salah. Tak? 5 orang tadi berjumpa dengan imam, jangan di khalayak ramai, belakang orang. Sebaiknya orang pergi tempat kita, Tom Yang. Dua pergi dengan tu salah. Tapi lagi, tapi sebenarnya mahu kamu salah. Mau gitu. Ini tentu imam, saya tak tahu hati pada imam, tak betul. Masih korang, masih korang. Tak, habis, bedak. Terima, bedak. Bela sikit, maaf kalau saya orang sok dulu tempat di kalau ada orang mana. Bela banyak, tak boleh. Sikit banyak, tak boleh.
Sikit boleh, banyak tak boleh. Ha. Tunggu tak baik. Dan ada tak boleh menyebut suruh ke buruk. Nampak? Ha. Ghairil mardubi alaik. Ghairil. 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 Ha. Ra tak boleh sebut. Lepas tu, rib dan ra. Ghairil. Ya, ghairil. Dua-dua, rib. Faham? Tak boleh tak? Tak boleh jadi imam. Sebab tadi sepuluh huruf. Bagi hari sok jadi imam. Dan sampai bila nak jadi imam, tak jadi imam. Tak boleh. Melainkan ada peluang lagi. Ikan makmum juga, kau ini. Nah, tak rekod dia habis. Kita bilang mutasi ada sepuluh. Nampak boyang mutasi dia ada sepuluh. Kan? Kalau imam pun begitu, makmum begitu boleh. Kalau imam kau ini, makmum kau ini. Dia menjadi imam bagi makmum kau ini juga. Bagi masjid ini, haji kau ini. Jadi kalau terang, tangan salah, tak boleh. Sedikit keserahan jemaah kepada saya. Soalan seterusnya. Saya mau tanya ahli panel, siapa sebenarnya saksi dalam diri kita bahawa ini Allah, ini Muhammad? Ahli kita tanya saya, siapa saksi sebenarnya? Dia orang ahli tak. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam itu bahasa Arab Melayu, ashadu aku bersaksi bahawa dia terakhir Allah. Lapakan mobil wa ashadu anna Muhammad dan aku bersaksi dan Muhammad itu bersuruh Allah. Siapa saksi itu sebenarnya? Dia diterima lah itu. Kenapa? Ashadu aku. Aku siapa yang kata? Siapa ucap dia saksi itu? Dia konsep nak tahu siapa yang saksi, siapa yang ucap. Konsep dia sama satu makan, satu orang. Itu. Mungkin kita satu makan. Mulakan, mulakan. Dia, kita kata kira, kira. Kita main kira ni. Kita kira, dia pun mari. Taumiyah satu, Eroais satu, Etarik satu. Okey. Okey, kita buat kalau boleh ni. Belum, tu meja lain. Tak, tu saya cakap. Tak lah, dia mau kira meja lain. Mana boleh, kalau saya makan dia, kira. Ha. Makan soalan ni sama juga. Siapa tu yang saksi? Siapa yang cakap? Faham lagi, tu dia orang. Siapa ucap dia bersaksi. Siapa kata ashadu an la ilaha illallah? Seorang dia kata dia yang jadi saksi. Faham lagi? Ucapkan itu siapa yang keluar daripada mulutnya, dia yang jadi saksi. Bagi siapa yang berkata, dia akan mudah perkataannya di mahsyar. Itu maksudnya. Nah, jangan bermain hok ajaran. Aku di mana, aku di dalam, aku di luar, sebenarnya ini hakikat diri. Baik awal. Faham lagi? Itu semua taruh belakang. Nah, siapa yang bersaksi, mau makan lagi, membayar. Mau melalui sini, siapa? Mung ke toyo? Mung mana lagi? Itulah mung, diri mung. Waktu perhatian aku, aku di dalam, di luar. Aku itu dalam dan luar. Yang di dalam, yang di luar, yang di luar, yang di dalam. Mung lah tu. Nah, soalan seterusnya. Tahu sejauh mana pandangan tafsir dengan ahli istihad. Tahu saya semasa istihad, banyak ayat tafsir Al-Quran yang dicakap dan dibahaskan. Mereka semasa tak mentafsirkan suatu ayat Al-Quran. Ulama kenaan perlu pula beristihad tentang suatu perkara hingga mereka dapat tafsiran yang tepat. Yang nombor satu sekali, tafsiran itu ialah dengan Quran. Yang kedua, tafsiran yang tepat ialah dengan hadis. Hadis itulah penafsir bagi Al-Quran. Kemudian pula kejadian-kejadian berlaku di masa hayat Rasulullah menjadi tafsiran bagi Al-Quran. Ada pun sebahagian daripadanya memerlukan kepada istihad, seperti kepada perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tidak disebut dengan jelas kesah di dalam hadis-hadis, maka perlukan kepada ulama-ulama memberi pandangan. Nampak lagi? Sebab itu, nak kepada tafsiran
mestilah dengan bantuan Allah. Nah, patut Nabi kata man fasal Al-Quran bi ra'yihi. Man fasal Al-Quran bi ra'yihi. Fayatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa tak Quran dengan pandangan akal ni semata-mata. Sedia cekek masuk dalam neraka. Kerana Quran ni tafsir dengan Quran. Kemudian hati menafsirkan Quran. Kalau kita tengok tafsir Muhtabar, tafsir Ibn Kasir, tafsir Al-Qurtubi dan seumpamanya, dia amalkan ayat Quran yang lain untuk menegakkan ayat Quran yang sudah ditafsirkan. Wah, mari pula hadis, lepas hadis pula perkataan para sahabat atau kejadian yang berlaku. Jadi itulah, kalau tafsiran ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Ijtihad pada masalah nak mengeluarkan hukum, sampai hukum itu nak mengenalkan makna huruf atau mendapatkan halal haram, sahabatah dan seumpamanya. Soalan seterusnya, sah yang betul, jemaah yang saya dah duduk, duduk atas kerusi, jemaah yang betul. Baru jemaah rapat dah betul, dia tertumi rapat dah betul. Tapi belakang kerusi jemaah yang duduk, berani tertumi jemaah yang diri. Tumi jemaah yang diri, yang duduk atas kerusi rapat dan setuh dari kedudukan kerusi di belakang, serta baru tidak berlari antara jemaah yang diri dengan yang duduk atas kerusi. Dia kata kami jenis jemaah yang duduk atas kerusi, macam mana? Adakah bahu ataupun kaki kerusi dia dengan punggung? Punggungmu dia selari. Pasal dia duduk, buat belakang sekali punggung. Kalau dia diri belakang sekali tumi. Duduk bagaimana tuju kau pun terletak dengan rasa, dah lagi tumi. Buat belakang sekali. Maka kalau mu semayang duduk tak kerusi, mu tidak akan duduk lah. Tunduk hijau kat itu, tunduk hijau kat itu. Apa dia yang belakang sekali? Tumi atau punggung? Punggung sebalik dengan tumi orang lain. Nampak ni? Punggung sebalik dengan tumi orang lain. Kemudian pula hati ni kaki. Tengok baik-baik. Dia kata rapat sok, bukan rapat kaki. Rapat tahu. Pak mazhab dia cek kita, tak ada kata rapat kaki. Rapat tahu, ambil mana dia rapat kaki. Nampak? Ada baru pula ni, jadi gembok kuku bawa kaki. Kaki dengar ni, kena dengar ni. Kaki ni kena dengar ni. Jadi cekangkang ni. Tidak pernah berlaku. Jangan-jangan lebih ingat nak tunjuk pandang. Rapat sok tahu kita sentuh dengan bawah Rasulullah. Itu makna rapat sok. Kaki tak sebuah rapat. Kaki masing-masing sekadar sejengkal. Faham lagi? Kalau kita nak sebuah rapat Rasulullah, jadi kaki luar. Tekankan ni. Kaki masing-masing. Ni kaki kita dua. Kaki Rasulullah bukan di tepi ni. Di sini. Faham? Ni ada baru dah. Mazhab kelima, mazhab Facebook. Kalau mereka kena rapat kaki dua orang. Nak terlok kita baca. Dah sudah dibahas lama dah. Udah tak jawab dah lagi tak kakak Pak Mazhab. Daripada hadis-hadis Nabi dah sebut rapat kaki tu. Maksudnya bukan rapat kaki. Kaki tu dia tu. Rapatnya tahu. Parah. Betul sok bukan kaki. Tumi belakang. Waktu berhenti boleh. Apa makna rapat sok, betulkan sok. Pasal kita tak faham ni. Pasal nak memandang-mandang pun lah. Ayat tahu dah rasa. Bila terima kata, rapatkan sok. Istahu semua pada orang atas dulu. Apa makna rapat sok? Rapat baru. Bukan sok pertama, sok dua. Bukan sok rapat, sok rapat. Maka apa ni? Kerisan kamu lebih kapek. Rapat sok ni baru kita dengan orang sebelum. Maknanya bila kata rapat sok, tengok baru. Orang yang berada, orang ada ilmu, orang tidak berada, rapat sok, dia tengok baru. Betulkan sok, dia akan tengok tumi. Sebab tumi belakang dia sama dengan kerisan pikor ataupun kapek. Ingat tu kerisan rapat sok, tengok baru. Betulkan sah, orang bodoh rapatkan sah, dirapatkan dengan baju. Ini bukan sah bodoh, ini dengan baju. Ada orang tunjuk itu di mana mana semaya, jadi dia kata rapatkan sah. Bagi dia ni sah, rapatkan sah, tunggu. Rapatkan sok.
Oh, dengar kisah. Tak dengar. Itu bukan sah. Ni, baru. Betulkan sah. Dia betul kok ya. Betulkan sah. Betulkan dia kan. Betulkan sah, cumi belakang tengok. Haa, itu dua tu baru celik. Rapat sah tengok baru, betul sah tengok. Haa. Haa. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal iman, banyaknya dikatakan pasal harap. Bintahu, jubuhaka orang macam itu. Rahimahum Allah. Wah, empat. Terimak, cakap apa? Akhirnya makmum, 14 tahun tak berhenti. Nak, istahu, jubuhaka. Betul kan? Tengah baju. Wah, macam itu. Kopiok. Lepas tu pegang rekod. Lepas tu buat harap 3 kali, Melayu sekali. Rapatkan sah, artinya ratakan bau kamu biar sentuh. Dan betulkan sah, artinya tumi-tumi kamu di belakang sama di atas garisan. Nah, baru dapat paham. Ada makmum tua lah, tanya apa makna wah tadi tu. Dia tanya kawan dia, kalau dia kata tak makan, ada buah dulu. Soalan seterusnya, soalan semayang kalau kita berlatih dengan perkara yang kita pakai ketika sujud. Okay. Macam mana ini anak sukanya Allah. Saya baru tahu dah kita kalau tinggal dua negeri kita tak boleh jamak. Jadi solat saya sebelum ini adakah kena kaya? Baik. Dia duduk pada dua negeri dia tak boleh kosong. Orang yang duduk pada dua tempat, dua-dua tempat tak boleh jamak kosong. Dia panggil duduk di tempat sini pun boleh jamak kosong. Jamak kosong mengisah lebih. Jamak kosong kerana hujan. Malam hari kita jamak kosong, jamak tadi kerana isah. Kita ada dua rumah contoh. Kita ada satu rumah di KL. Kita ada satu rumah lagi di rawat. Contoh ni. Nah, dua-dua rumah ni tempat tinggal kita gila-gila. Tak boleh jamak. Ha. Tapi kalau rumah kita, tapi kita tak tinggal situ, oh boleh jamak. Ha. Kita ada satu, kita duduk di kot layak. Kita ada rumah kita juga, di Tanjung Malik. Orang sewa, bukan kita duduk. Jadi kita pergi ambil sewa, bukan kita duduk. Boleh jamak. Faham lagi? Tempat mana yang ada tempat tinggal kamu, sama ada sebuah saja, atau dua, atau lebih, pokoknya di situ tempat tinggal kamu. Tidak lagi kamu pernah berpusat. Nah, macam orang ada dua isteri. Mana ada isteri tak? Pasal mana? Orang? Sungai Boyim. Isteri orang mana? Sama. Orang kampung. Orang kampung ni. Dan kalau jadi tak balik mana-mana lah. Nah, jadi awak kena kahwin seorang lagi. Awak jauh kat kandung di Melaka. Jadi bila awak balik, cuma isteri awak, awak jadi dah tempat tinggal. Jadi juga gila di sini, gila dua hari, sana dua hari, dua-dua tempat ini tak boleh dah mahu kosong. Itu maksudnya. Nak kahwin lah. Tak apa tak nak, mati bujuk. Mulalah. Jangan juga. Jangan juga. Jalan-jalan tu, hujung. Baik. Kita suju pakaian kita berlapik. Boleh ke tidak? Bila orang balik. Bukan-bukan ni kau dapat ilmu. Dan? Pati-pati juga. Nanti bagi yang dapat ilmu. Protes-protes kau. Kita sujud berlapik dengan pakaian. Hukumnya sah sujud kita. Melainkan tidak sah. Apa yang sahnya? Yang sahnya bila kita sujud, yang berlapiknya lutut kita sah. Yang berlapiknya kaki kita sah. Yang berlapiknya tapak tangan kita sah. Yang tidak sahnya sujud berlapik dahi saya. Nyata, kita ada tujuh anggota sujud. Tujuh lah. Dua kaki, dua lutut, dua tapak tangan, satu dahi. Dahi saja tidak boleh berlapis. Dengan apa? Dengan apa yang kita pakai. Berlapis dengan apa yang kita tak pakai, boleh. Jadi kaki boleh dah berlapis? Boleh. Kaki terbuka boleh. Kaki pakai stocking pun boleh. Pakai kaki fit boleh.
Tak menyedah kan? Imam pakai kaki tinggal. Pokoknya tu, tapi naga. Tidak. Naga. Itu imam pakai hujan. Jadi kaki boleh pakai stoken, boleh berlapik. Kaki dia jumpa dia panjang, dia sujud, dia pijak atas. Ada jumpa sendiri, besar. Yang kedua lutut memang berlapik pun. Nah, terbuka batas mayat. Yang ketiga, tapak tangan. Ni ramai orang salah faham. Ada dulu viral dalam Facebook, siapa ni tunjuk berlapik tapak tangan, tok-tok mayat. Ada orang susah. Memandai-mandai, ulama tak kata. Jadi jaga-jaga. Patutnya jadi media dan internet lagu ni memberi manfaat kadang-kadang mudarat. Tangan tak ada masalah berlapik. Bahawanya tangan jubah ni panjang. Jubah bukan beli sendiri. Buat metua pergi haji. Beri ke mana tu? Panjang itu tangan. Macam hati Cina. Dia pun tunjuk tak tangan duduk dalam air tangan. Hukumnya stop. Amal patua tidak stop. Mokti tak patua. Orang jati memandang-mandang patua. Lepas tu, share. Benda yang menyesatkan orang ramai. Semua dosa. Jangan tu share lah. Kerana belajar agama, pastikan dulu daripada ahli. Oh, kita share. Kalau orang bonda tak apa, salah share. Benda kalau kata menang, silap share. Tak ada masalah. Contohnya ada perlawanan bonda kan. Lawang FC, lawang Barcelona. Keputusannya Barcelona yang menang 73-0. Tapi dia silap pergi share tiga sama. Ada itu. Faham lagi? Ini agama. Tolong. Jangan campurlah hukumkan. Barang salah. Pastikan dulu. Dengan jauh hari yang mengenal makhluk. Oh, kita share. Jangan makan dulu. Barang tak ada rasa ada. Ada juga tangan pula sini tak sok. Orang puan kata, baju telekong dia jatuh rata-rata, tangan tukar atas telekong tidak sok. Lama mana perempuan yang sudah kodok. Jadi percaya dengan tu. Dengan hati tu. Ini masalah. Kamu mana-mana tak ada rasa ada. Sengaja pakai dua tangan. Contohnya, macam doktor dia pakai dua tangan pipi, doktor. Tahu tak? Kali kerja dua tangan kita, orang-orang operasi itu semua. Jadi nak semayat. Lepas soal penang soal, doktor pun mari. Buat keluar dalam paket. Tidak orang tahu dia doktor. Nampak? Tuk siok saya tengok, tidak sok. Kalau pakai lidah, atas tahu lidah jatuh, sujud atas lidah, tidak sok. Kalau pakai senepak, ekor senepak jatuh depan, sujud atas ekor, berarti tidak sok. Kalau pakai piyok tak ada ekor, piyok longgok, masih nak sujud, piyok jatuh. Sujud atas piyok itu, tidak sok. Kalau pakai senepak, tak pada lagi, baru-baru kembali ke pakai jalan. Umpamanya, kawan dia tolong ajar ni. Dia pun ikatlah sebab. Adik-adik dia tak ada pakai ni. Orang baru, tapi biarlah. Dia pun pakai sebab. Atas mata tu, Pak.
tidak kau tadi tak ada. Bang. Dan nama kau dah lah. Biasa dia tak boleh. Ada pakai sopok orang ini. Saling tak ada, tapi nak pergi juga. Lu macam tu ada itu. Tak ada lagi. Ada. Sudah lari, dia tak boleh berhati, ingat kan? Sekarang sejujurnya bagaimana cara mandi wadi berjunuh? Mandi wadi berjunuh dia lupa. Dia menjadi air yang mencukupi. Dia tulis tak jodoh. Kalau saya nak kata, tak kok air. Tak apa lah, dia tak pandai. Kalau dia tak muka. Tapi ingat, mula tu mana pun tanya. Tukar tanya paling banyak bahaya. Tapi dia dapat. Tukar tanya lah. Tukar tanya. Asbab orang tanya. Mana pak? Siapa pak? Tuhan. Kadang-kadang saya tak rasa mudah nak tanya. Soalan bodoh. Nanti orang kata pukul. Kita pun tak tanya. Masa kita pun selama-lama kok. Waktu dia tahu. Sebab ada orang soalan dia mampuk bodoh. Pasal kita sedih tak. Tapi bagi dia tak tahu. Memang dia pun tanya, jangan suka dalam orang. Nah. Tapi ada juga soalan, dia nak tek. Dia tanya, Ustaz, tadi Ustaz mengajar air mani manusia suci, tidak najis. Nampak? Kita memang air mani kita suci. Kalau air mani kita najis, memang kita jadi najis tubuh badan kita. Asal dari benda yang najis. Ustaz kata, air mani kita suci. Baik, soalan saya, kalau suci air mani, bolehkah kita berwujud dengan air mani? Kalau dia cukup, dua kolom. Mana soalan? Ini nak tek. Masa Nabi Idris tengah menjahit. Nabi Idris tengah jahit. Mari ini juga suka menjahit. Iblis mari menyerupai seorang tu. Dia bawa telur yang sudah hilang isinya. Telur, kulit telur saja. Lalu ditebuk lubang kecil untuk buang isi juga. Isyak telur, tiga kulit telur ada lubang. Dia kata, wahai Nabi Idris, Allah Maha Berkuasa, ya, Allah Maha Berkuasa. Boleh melakukan apa saja, ya, apa saja mudah bagi Allah. Okey, soalan saya, mampukah Allah letak anda ini dalam kulit telur ini? Dalam masuk ke lubang. Dan bila dia kata, main dekat sikit, nak tengok lubang. Bila mari dekat, dia cocok dengan jauh. Mati orang yang berlaku. Tolak. Jangan main-main. Ada kau soalan, dia cocok macam ni. Tanya dia baik. Bila baik-baik ini amatkan, orang sini cocok. Jadi soalan dia kata ada dua kolam air mani, bolehkah kita mati junuh atau berbunuh? Jawapannya, sebelum jawab, orang hari itu dua kodok air mani, tapi jawab. Mungkin yang hari dua kodok air mani. Cuma judu, geng. Yang hari dua judu, masa orang ini tak tinggal. Jadi tak jawab, orang hari itu dua kodok. Tamu hilang itu apa hukum bermain Pokemon? Terimam diri tadi. Jawabnya asal permainan itu hukumnya harus ma'al karohah. Selagi permainan yang bukan datang sunnah. Lain pada sunnah permainan game apa semua dia makruh sahaja. Dia panggil al-jawaz ma'al karohah. Ulama pula kita rekod harus setiap dimakruhkan dia. Maknanya tidak berdosir. Memang kita main golf, main apa game di luar, game dalam alam maya, game dalam internet, game dalam screen, game dalam telefon, itu game bagi rupanya harus tidak haram. Tapi dia ada dinding, dia ada hudud, dia ada sempadan. Kalau menghina Islam, tidak boleh. Tuan, bukan kata hina agama kita, agama orang pun tak boleh. Kita nak buat satu game, hina agama ini bukan dia.
nanti dia buat pula bini Allah tak jadi berbala-bala. Nah, jadi dalam game Pokemon ini binatang-binatang pun duduk dalam masjid. Nah, dia buat rotoknya duduk di atas kampung. Adakah itu satu kali kemuliaan atau mempermainkan menolak agama Islam? Memperolok ada, maka kita kena ada cemburu sebagai kita orang beriman. Kalau tidak ada rasa apa-apa, kita tidak beriman. Jadi Islam tidak harangkan kerana game ini satu asbab. Jadi pergilah kepada game-game tadi. Banyak lagi game yang tidak haram. Tengok, banyak ada game lomba kereta, lomba buku, lomba game main macam-macam tak? Strategi kita, karate kita, tembok ke. Nah, jadi tidak ada menghina Islam, menghina mujahidin Islam dalam game, menghina Allah Allah. Nah, maka boleh bermain. Jadi, next, tapi kita ini fikir, yang diharapkan itu waktu bayar. Kita nak tunjuk hebat kita juga. Nah, soalan seterusnya. Apa orang kata tentang penamaran haram perempuan? Rumah ke rumah? Boleh. Kalau diizinkan oleh suami. Yang kedua bukan diizinkan untuk dengar dia sebagai ajian. Ini tahu anak darah sekarang berhampar ramah pada kelahiran Nabi yang mendengar kelelakan suara ini. Allah kata lah pada tabuk Nabi Qawmi, maka janganlah kamu kaum wanita melunakkan suara kamu, menguatkan suara kamu itu sejak di hadapan ramai. Jadi orang perempuan orang tadi orang perempuan tau. Nah, itu pada rasa lagu tu kan kita tanya ulama nyanyi yang lagi-lagi ni tak banyak yang harap pada pelagu-pelagu putih Westline, MLDA, Scorpio, tak ada ulama kata haram itu nanti. Dia nak kata haram dia sebab liriknya memuji Allah haram, liriknya menafi ketuhanan haram, liriknya mengajak kita protes kepada ibu bapa haram. Benda ya ada pula. Nah, kalau pada cinta tak ada ke kau ada cinta. Hari tu juga. Soalan seterusnya. Yahudi tidak akan kalah kalau Jumaat Jumbo tidak ramai solat Jumaat. Apa pendapat? Ini bukan hadis. Ini pandangan orang untuk menggalakkan orang solat berjemaah. Jangan kita jadikan sebagai akidah dalam syarat kemenangan. Pahari. Kalau kita galak semua berjemaah, tapi lain-lain benda yang kita tak amalkan, tak ada kekuatan. Maknanya biarlah semua itu semakin baik, semakin kita ikut juga jatuh Rasulullah. Jangan letak syarat dengan solat semayang subuh berjemaah. Nabi siap khabar dah semayang yang paling berat, semayang subuh dan semayang isyak berjemaah. Semayang yang paling besar, semayang asar. Nampak ni? Ada tu mustahil. Itu pandangnya. Kenapa jadi macam tanahku berbada-bada? Nabi yang sama mengucapkan benda yang lain-lain. Sebab kita tak faham maksud Nabi nak bayar kelebihan masing-masing. Kelebihan asar, kelebihan solat isyak, kelebihan subuh. Kita boleh dapat satu hati, hak ni yang habis kan? Hak lain tak ada kelebihan. Faham lagi? Itu juga kita dalam keadaan lemah sekarang. Ada benda-benda yang baik, kita berfikiran negatif. Batu orang agama, orang yang reti hukum, jangan ada negatif dalam. Banyak positif. Bila banyak negatif, kita banyak nak hukum kan? Biar banyak benda yang positif. Sebab solat subuh berjemaah di Palestin, mujahidin Palestin tu dah lama lah berita di solat subuh ni. Faham lagi? Tapi ni lah Islam itu. Islam ala inna rohan Islam dia dulu. Tapi pesan Islam itu dia bukan menang sama, dia di bawah pula mengikut musik. Dulu Islam di atas sampai memimpin Spanyol. Kita jadi kerajaan Spanyol. Andalus Spanyol lah. Faham? Andalus. Islam yang memerintah di Spanyol tu. Barcelona. Tengok. Juventus tu. Dia tengok pada La Palonia di Portimo.
Islam tau. Nah. Tapi dia berputar. Kadang dia akan dibawa. Dan barat pula benar. Nanti Islam pula benar. Fadulu ma'an Islam. Maka nak kamu saya dengan Islam. Nak kata kita lebih hebat daripada Imam Al-Rahman Farsi. Kata cakap kan. Hebat Imam Farsi. Mujukuk rata bahawa Allah tak memberi ini kemenangan. Ha. Allah nak beri cahit. Allah nak beri pahala perjuangan. Dan Allah nak didik kita dalam jamaah. Nah. Macam kita tengok anak orang. Anak orang dengan Allah, oh, budak ni jadi jahat ni, kita tu salah ke mu'ayyum dia. Jangan mudah cakap tu. Kadang-kadang mu'ayyum dia sudah bersusun payung. Nah. Untuk mendidik, berbesar dan sebagainya. Nah. Tapi tak jadi budak tu degil juga. Nah. Jangan salah lah. Yang mudah kalau ibu apa orang. Berlaku masalah lima atau rosak tapi dan sebagainya ada budak yang perangat tak boleh. Kita kata ustaz tu tak bagus lah. Madrasah tu tak boleh lah. Jangan kata lah betul. Kamu tahu pula masalah. Nah, jadi jangan kita duduk anggap kita yang terbaik. Haa, ini kita. Dan sentiasa kita yang tutup makhluk makhluk. Saling menguatkan satu sama lain. Dan banyak berpikiran positif. Nah. Oh, duduk belakang Rasulullah sama orang dia semayang. Oh. Abdullah dia bukan. Bapak munafikin. Ha, jangan main dia. Dia dalam bab munafikin dia bina mak. Bapak tak? Tapi dia yang teruk sekali lawan Rasulullah. Tapi lima waktu itu belakang Nabi. Orang Nabi datang eh, dia tukar bersuara. Nabi datang, Nabi datang. Ha. Tapi ketua munafikin. Nah, kita tak mahu nak kata orang yang lain waktu mula tidak. Soalan seterusnya, apa yang memberi upah untuk Rasulullah yang datang kepada Allah datang dengan ditanggungan dan berkan sebagai upah hukumnya haram. Ada tidak, ada tidak Pak Menhak Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali haram ke dalam kitab kata kita pada Hanafi kita tengok lebih daripada 10 upah kita Maliki, kita mari cek kata tahun 96 kita berkumpul dalam kes beli makan dari berkumpul dari korban ni dan beberapa orang pelajar-pelajar pondok masing-masing ambil kitab beberapa orang pelajar yang mengaji di Al-Azhar pun bawa kitab untuk cek semua kitab tu lebih kurang 147 buah kitab rekod dan kitab hadis. Semua 147 buah mengatakan haram. Nampak ni? Pada kita kat awak satu kitab pada ada. Cuma kita nak cek tengok. Nah. Kenapa? Kerana nah ni pula. Tak boleh beri pada dekat. Sayyidina Ali kata, Amarani Rasulullah SAW An'afu ma'ala budak. Nabi wakilkanku supaya aku uruskan korban lembu dan binatang korban Nabi. Nampak? Nek, macam aku potonglah, aku pintulah, aku pergi panjang hari ini. Aku ambil dagingnya dan sebagainya, bagi korang mungkin dan sebagainya. Dan Nabi pesan jangan aku beri kepada tukang sulih dan tukang lapor. Waktu dia jadi sepakat ulama hadis sahih. Nampak lagi? Jadi sepakat ulama. Dia ulama ni tak payah dia dah padah. Dia perbezaan nampak kalau hadis tak ada sepuk. Bawa ke istihad. Dan terang dan benar. Soleh dan mantuk dah. Tak ada istihad dah. Soh istihad. Harap nah dia dah. Dan kita nak pergi dia jadi mari ni. Takkan suruh saja rumah lah orang lagi tiga ekor pun lapor lah ke mana? Haa, itu soalan yang baik. Tapi jangan ngamuk. Haa. Saya nak lagi tampak pula belakang. Wa nahnu nu'tihi min indina. Kami upah tukang sulit ni, harta kami sendiri. Bukan bagi sulit. Faham lagi? Jadi kalau tukang sulit kata saya nak, oh nak upah saya, sebenarnya upah lagi apa tak? Kami akan bagi
awak kami kutip katakan 7 orang RM220 seorang daripada tuan bahagian 7 orang berapa ni? 140. Okey, kita berkat 2 tukang lapar dapat 70, tukang skrek dapat 70. Okey lagi? Okey lah. Okey lah. Tukang pula kata murah lah, sebelah 70. Kalau dia kata murah, sebelah dia. Belum sebelah kami, kami sebelah dulu. Bukan sampai 15 bini. Mu bukan pinjol mu. Mu tak tarik mu. Ha? Orang lain yang pegang mereka, mu duduk je. RM70. Okey lah ni lah. Dia kata murah, kejur dia pula sebenarnya. Faham lagi? Tukar apa budak-budak kapur? 2 orang bagi, 70 orang bagi 2 orang. 35 ringgit orang. Okey? Tetapi, kalau kita bagi ke tukar sebenarnya dan tukar apa, sama timbangan macam lain juga, sikit-sikit-sikit dalam pasti tu, kerana mereka hadir ketika dibahagikan dari korban, pokoknya harum, tidak haram. Yang haram, bagi banyak kali mereka datang buat kerja tu, jadikan itu sebagai pokok. Pokok dia haram. Nampak ni? Faham tak tuan? Soalan seterusnya. Ketika kita faham bila semayang maaf, depan adat, pintu pada telah tertutup. Jemaah tidak masuk ke dalam masjid. Banyak orang yang tak dapat masuk masjid, kata benar. Ada semayang bawa kemah di dalam masjid. Lepas tu kena-kena pada ulama. Jangan pandai-pandai tak masuk sini. Maksud di sini supaya kita datang awal-awal ke masjid. Itu saja kelebihan datang awal. Siapa yang duduk dalam masjid lebih untung daripada orang duduk di luar. Tetapi pada mengerjakan salat jemaah tidak ditutup. Musmayah tapi pada pun dapat pada semayang jemaah. Tapi mu datang lewat tak dapat pada semayang awal. Mu datang lewat tak dapat pada solat kita. Kayak masjid dalam masjid. Mu datang lewat tak. Mu hanya dapat pada solat Jumaat. Jadi untung tetap untung tapi tak seuntung orang lain yang datang awal. Dia dapat pada datang awal. Yang solat pula tayak dapat pada tayak. Yang sempat beriktikaf 10 minit dia boleh iktikaf. Mu datang lewat duduk di luar. So solat Jumaat. Soalan seterusnya. Bolehkah isteri nak mandikan jenazah suami? Urusan mandi mengaparkan jenazah dilakukan bila jenazah masjid. Dan kan idah di sini telah mula saat suaminya merumpukan nafas. Baik. Isteri nak mandikan mayat suami. Baik, punya bini. Kamu-kamu bini kita nak mandikan kita tau? Mu. Mu tak sejakin tau? Suruh mati dah cakap mandi. Suruh boleh. Dia buat. Jadi orang laki-laki mandikan laki-laki, abang. Perempuan mandikan perempuan. Cuma boleh mandikan lain jantinya yang boleh disucau. Seperti adik-adik, ibu bapa, tok dan cucu, suami isteri. Bukan kata molek, bukan kata abang, abang, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Cuma yang lain jantina harus. Ini awak mati, awak boleh mandikan. Yang haram, awak mandikan diri orang. Soalan dia bini, dia nak mandikan laki dia. Tetapi nak datang masjid. Dia dalam medan wafat, tak boleh keluar. Bolehkah dia keluar? Tak boleh. Dan untuk mandikan mayat, tetap tak boleh. Itu bukan satu perkara yang penting. Yang penting saja orang yang beredar wafat boleh keluar. Nyatakan, edar wafat yang tahu Fafna bi'ah musyihina al-fatah suni wa asyurah. Dia kena beredar duduk dalam rumah 4 bulan 10 hari. 4 bulan berapa hari? 120. Kena cepat ni kan ya. Campur 10 100 30 hari. Haram keluar daripada rumah tanpa kebenaran syarak.
Haram pergi makan angin, haram melancur, haram pergi shopping, haram pergi makan temu menantu, haram pergi tengok orang kahwin, haram pergi berjunah, haram pergi tengok orang junah. Haram. Pilihan raya. Pilihan raya tu. Nah. Pergi dalam rumah kawan, bawa ni dalam rumah, haram. Meraihkan rumah, sebelah rumah sahaja. Jiran pertama jiran. Jadi kalau kita rumah teres, hak kanan dan kiri saja. Rumah kedua, haram. Kita tak hari nak hukum ulama. Saya nak kot, saya bukan ulama. Tak ada ya. Cuma ambil kita haram, duduk kampung rumah. Mu tak pandai, sudah. Aku duduk kampung je. Kan? Itu hukum ni. Lapor pun tak ada orang nak atas nasi, boleh beli di kedai. Tidak haram tau. Itu keperluan. Nampak? Dia tak letak kerja, tak ada duit dalam makan. Pasal kain bagi, makan bagi. Faham? Maka dia boleh keluar ke pasar untuk berniaga. Api dua kena balik. Singgah mana-mana, duduk main papan gelosok. Nampak lagi? Tapi kalau jadi dia memang berada duit dah, haram pula. Tak? Ataupun darurat sakit. Nah, jatuh dalam bilik air hidung ni, sepuluh itu boleh pergi hospital. Nah, sakit tangan gigi kena tahu boleh pergi teknik. Nampak? Kaki terseriuh boleh pergi rumah tu boleh. Boleh. Walaupun dalam edak, wafat. Nampak? Itu keperluan dia panggil. Nah, hak rumah makan kena pergi kahwin pun tak boleh. Kita baru mati lagi 2 minggu, pasal minggu dah bini. Bergeti punggung. Jantung dia boleh. Habis jadilian kata dah. Kembali ke jadilian. Betul tak? Lengok ulama tulis hukum. Tak ikut kali dia. Haram pakai wangi, haram pakai baju lawa-lawa. Kita kena menunjukkan selama 130 hari kehilangan nikmat yang paling besar dalam hidup kita, nikmat suami. Lagi apa boleh keluar? Tahu rumah. Apa tahu rumah? Binatang buah masuk dalam rumah. Lagi tak apa. Contoh. Binatang buah rumah. Bimah masuk dalam rumah. Boleh lah tu. Tak ada dalam tumbuh juga. Atau kita keluar dengan sebab berlaku kebakaran dalam rumah. Kebakar. Boleh lah tu. Bapa kata-kata, keluar cepat. Tak boleh. Dalam edah. Anguh lah itu. Seorang jadi mandi anguh. Nampak? Kerana juga keluar menjaga edok. Saya sama anak angkat laki-laki. Saya menyusulkan anak angkat itu. Hanya sekali saja. Dan saya kurang pasti ya. Tahap kekenyangan. Maksimum atau tidak. Bagaimana awak saya dengan anak itu? Bila sampai waktunya. Aku ada yang pendapat pada cukup pada susu yang mengalir dalam badan. Sudah berbalik dengan sakit. Ada pula pun pendapat 5 kali kenyang. Mohon penjelasan. Terima kasih. Soalan-soalannya daripada handicap. Tengok. Bila kita tengok, kita faham betul-betul simpan. Dan kali ada masalah, kita boleh jawab tu. Kita boleh tanya ustaz. Betul tak? Nak jawab soalan, tak perlu jadi ustaz. Ini yang jatuh macam ni, tak payah. Mereka tahu benda cukup apa. Betul tak? Nah, bila ada jagung gini, ada piwak gini, ada piwak, tak mesti dia boleh jawab. Kena boleh jawab, tak jawab. Nampak? Dia gila, dia tak boleh-boleh. Dia kata, dia sudah beri susu dia minum kepada satu anak angkat. Sekali saja. Tapi dia nak pasti, kenyang banyak, kenyang sikit. Adakah jadi mahrum? Sebab ada dia dengar orang kata, sekali susu masuk dia dalam body baby itu, sudah jadi mahrum. Ada orang kata kena 5 kali menyusu. Hak mana satu betul? Ha, dengar pandai-pandai. Syarat menjadi anak susuan itu mahram. Kita ni mahram ada 3 je dalam dunia. 3 sebab jadi mahram. Pertama, bin nasabi dengan nasab. Mak kita, ayah kita. Dia beradik, pipi, kanan kiri. Anak kita, cucu, cici, cuci, cuci, berwarna kubat kuning, bagai hutan. Berwarna kubat kuning. Nampak tak? Lagi pula adik-beradik belum ayah, adik-beradik belum mak. Anak adik-beradik ayah, anak adik-beradik mak. Habis 7 golongan. Itu nasihat kita. Golongan yang kedua, bil musaharah dengan ambil-ambilan sebab kahwin.
kita kahwin dengan mak dia, anak jadi anak diri kita. Mahram. Kita kahwin dengan anak dia, mak jadi mahram juga. Mertua. Kita kahwin dengan anak dia, pak jadi mahram kita kalau kita berpang. Bapak mertua. Pak kita kahwin dengan mak dia. Pak kita kahwin dengan mak dia. Pak kita jadi anak diri. Dan kita adik-adik diri. Faham? Dia ada sebab-sebab. Dan yang ketiga, sebab rokok arah angin. Nah, kita panggil menyuk su, minum susu. Bukan itu je, susu padat. Panggil, minum pak susu. Orang tengah tu panggil, kereta panggil mengok. Pasal saya tak ngopek. Panggil. Jadi ini, syarat pertama, hendaklah baby itu belum genap 2 tahun usia. Kan? Syarat pertama, belum genap usia 2 tahun. Kalau hari ini kau genap, dia punya susu banyak mana pun tak jadi anak susu. Kan? Hari ini mesti dia, happy birthday, bau, you, kan? Tak jadi tau. Jadi semakin, sehari lagi nak genap 2 tahun, dia menyusu. Syarat kedua, 5 kali minum susu yang mengenyangkan. Kalau sekali ni bukan 5 kali. Asal 10 potong tinggal 5. Nasab kalau 10. Tak. 5 kali mengenyang. Sama ada 5 kali itu dalam masa sehari atau dalam masa 2 tahun ikut susu. Ha. Maknanya dalam masa belum genap 2 tahun berlaku 5 kali minum susu. Kadang-kadang boleh berlaku dalam masa sehari. Dia mengopek pagi, baby itu lepas main subuh. Tak, pukul 7. Kenyang, tidur. Pukul 11 sekali, pak, kenyang, tidur. 2 kali. Pukul 3 sekali, tidur. 3 kali. Pukul 6 petang, dia menyusu pula. 4 kali. Malam kadang pukul 10, lepas tengok busti, menangis 10. Tak, bayi susu kali kenyang, 5 kali. Jadi, anak susuan. Sama ada susu itu, dipeluh di dalam botol atau disalurkan tempayan masuk dalam tempayan atau keluar tempayan air sunam berbudok atau dimasukkan pasti tarik dari itu boh buku jadi es krim kalau tiga atau minum direct akrak hukumnya hukumnya biarlah 5 kali mengenyangkan tapi kalau dia berhenti sekejap sekali berhenti budok akrak dekat budok. Ada budak dibagi kat kopek mak dia susu dia tu. Dia pun budak dia tu cabut tak cabut kenyang. Ada tak? Ada. Ada budak yang minum ini cabut. Tengok. Hari kata lalu bisa pulak. Tengok. Dia kira 8 kali cabut baru pergi. Itu sekali nama. Mari. Yang dia sekali dia. Jangan kita buat. Dia yang beri sendiri. Jangan kita tetap pada tu. Tak nak buat. Jadi 5 kali sekali. Aku buat sekali baru. Kalau jadi kali sesuatu. 5 kali nanya, baby belum minat. 2 tahun. Jadi kan suami dia terminum 5 kali atau lebih? Kalau kadang-kadang dia nak kerja pejabat, dia pang tu pagi. Dia pakai ngomong ikan, ngomong-ngomong dua ikan kan, masuklah botol, dimu botol lagi ini. Ada anak susuang jadi suami dia, ya, suami juga jadi anak susuang, kalau minum lebih pada 5 kali, jika suami dia tak sampai umur 2 tahun. Surah, hampir gitu kan, jadi anak sedih membodoh, adakah kita ni memilih pemimpin di dalam dunia seperti pemimpin negara akan ditanya balik di akhirat ataupun dikenakan hukum Allah di akhirat nanti dan akan kena balasannya dunia dan akhirat? Jawabnya tidak ada satu perkara yang tidak akan ditanya. Yang kita tak tanya ni beberapa golongan saja. Dia panggil VVVIP. Golongan ni tak tanya. Orang buat apa dia tanya? Maksudnya kita ni rakyat biasa, semua kena tanya. Nah, beli tu kena tanya, beli bayar ke tak, habis tu kena tanya, hari tu mau makan kuih tu, habis kuih kat mana kena tanya. Nah,
Lepas tu kita buat betul-betul rumah kita, kita tak kasar dok dengan ayah kita, semua kita tanya. Lepas tu kita ada anak sendiri pula, ada dok kita maki hama anak kita, ada dok kita ajar dia belajar agama, ada dok kita beri kebaikan pada dia, ada kamu beri nama kau pada bini mu. Nah, ada cari dia dah nak pinjam duit rumah dia dalam keadaan susah, ada kamu bagi punya. Habis benda yang kita tanya lah tu. Termasuk pemimpin. Ini bukan cerita politik. Semua akan ditanya. Bukan pemimpin negara Malaysia saja. No, Presiden Amerika daripada yang pertama Abraham Lee ke George Washington, General Nixon, General Polk, banyak pendiri gaya Barack Obama, semua akan ditanya kenapa tidak melaksanakan hukum Al-Quran dan hadis di dalam negara Amerika. Tak berjawab, diheret dalam negara. Kerana kena beribadat tunjuk pada Allah, bukan oleh Islam saja. Ya ayah yang subhudu rahmatullahi wabarakatuh, walaupun walaupun yang dikomitkan lah anda pun tak tahu. Wahai sekalian manusia, semua kamu kena mukhudu, kena sembah Allah. Nampak hari? Bukan kita, kita tanya. Presiden Rusia itu, putih potong susu. Akan ditanya, tidak salah. Kenapa tidak potong tangan pencuri? Aku telah turunkan kitab terakhir. Asal dipatu, potong aja orang. Pencuri laki-laki perempuan, dalam kamu, potong kamu, kalau tak sih, domek dia kena kepada pemimpin negara. Pemimpin negara nak memotong, jadi kerajaan kena hukum potong tangan pencuri. Presiden Putin ke, Vladimir Putin ke, Batalian ke, King Richard, King Nikolai ke apa dulu, semua akan tanya. Negara mana pakai yang akan tanya Presiden Perancis dulu, pasal apa tidak masalahkan hudud di bunuh Perancis. Tak boleh jawab, digerantai, diheret dalam negara ini. Tak lagi. Dan semua menempat bumi Allah. Allah akan kongsi dengan lima Tuhan. Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, Tuhan Manusi, Tuhan Komini. Allah kongsi alam. Tak! Semua milik Allah. Lillah lima bisana wati wa mafi'ah. Kepunyaan Allah. Apa di langit, apa di bumi. Tak! Kita ingatkan baik, kita salah faham. Kita ingat untuk hujung ni, untuk orang Islam ni, seluruh dunia. Faham lagi? Dia kata ustaz lain tak mampu orang bumi tu. Tak sakit orang lain mampu tak apa. Tapi dia tak boleh aku lama dalam TV. Baru. Nampak tak? Dua tiara ke api nampak kan? Ya, apa dah mungkin dia kan? Tak ada keluar dalam TV. Dia tahu apa kita. Umum tu bodoh. Orang beli CD, masuk TV tau. Tahu tak? Kalau kau mesinnya, ini mana? Ini dia tak? Tidak. Ini dia tak ada. Ada orang yang ada pun tak ditemukan apa. Kita orang Islam ni ingat. Bumi milik apa? Tanah di Pelangor, di milik apa? Apa yang milik yang di Pelangor? Jangan mahu dorang macam mana. Ni kita sentuh orang Islam, milik siapa? Wah. Faham tak? Ini ingat. Inna lillah. Tadi baca tak? Inna lillah. Apa maknanya? Sesungguhnya diri kami ini milik Allah. Mata Allah. Hidup Allah. Mulut Allah. Tangan Allah. Nyawa Allah. Hati Allah. Bila maknanya raka, patut pakai arah Allah. Itu mana? Tak. Pakai tuntung Allah. Nah, kalau kita masuk rumah kan, kita kena ikut lah peraturan doa rumah. Ini kau kan? Orang Singapura masuk Malaysia, kena ikut peraturan Malaysia. Orang Malaysia masuk Singapura, kena ikut Singapura. Dan kita sedang menduduk datang di bumi Allah. Kena ikut Allah. Ada banyak orang, saya rasa tidak rindu pun lah. Undang-undang menduduki Malaysia. Oh, itu. Ya, apa yang ini? Tahu tak? Tak kira. Aku akan ditanya di akhirat nanti. Tahu tak? Setiap sultan daripada Perlis, daripada Johor, akan disoal pada hari kiamat. Tak boleh jawab, digali, dihonggak dalam tiga hari. Ini bukan politik, aku tak berani politik. Kalau itu hari pulang mana isi korang yang kita tu. Nah. Apakah jalan untuk masalah isteri yang suka beletek? Isteri suka beletek, macam mana nak selesai? Susah.
dia juga tengok. Aku tak besar, tak besar. Jadi seorang sahabat itu dalam asal bini dia banyak pula pokok dia kata gini, aku nak pergi tanya sejak umur nak buat lagu ni. Jadi maksudnya apa? Sejak umur dia tunggu dua dulu, dia tunggu dalam dua keluar, kalau dia ambil kadang, dia mahu di dalam umur. Dia tengok bini saya umur lebih dari bini dia. Bini dia ada juga putih-putih lah. Bini dia bodoh. Dia pun tak kaki lah. Macam mana? Aku nak buat tu. Aku nak balik ya. Bini dia pusing nak balik. Sehingga umur kata, hei, bukan mu nak jumpa aku. Oh, iya lah. Tak apa yang balik pula. Ha? Tak, saya bini pasal fikir je. Saya bini, saya banyak menetek. Dia nak minta petua dengan tuan hamba. Khalifah. Ha, tadi dia tengok bini kau ikut tu boleh bini kita. Kita malah ha, kita nak balik ya. Dia kata gini, Allah beri kita bini yang beri supaya kita bersabar, kita bini dan biar kita jadi tak jadi Allah beri kita pahala yang banyak. Nah, dengan dapat bini yang macam ni lah kita dapat pahala yang banyak kita akan datang. Jadi kita tahap bila orang perempuan memang bini lebih dulu. Tuan, kau ini bini pun bisu lebih. Mereka mok bini pada mulut cukup bini mok pada mulut kau orang mok di kaki-kaki kuliah bini dia tak kira laki dia apa lawak dia tak tawak dia juga lalu orang mok kenapa bini mok baik mana lebih lebih takkan mata bini nampak mulut nampak nampak mata dia bikinnya apa dia? Tak ada. Bukan muda, kau pun di mana? Bagaimana ini gitu, Rokuan? Dari kata jangan dulu, sama ini. Masa banyak pesanan, jangan banyak, jangan buluk di suami. Kocor sikit. Pak ini manusia perempuan ada kata. Salah satunya bagi Datuk Risyam, ayah lau jihad. Yang buluk dia teruk sangat kepada suami. Ha? Ha. Jadi sifat bapak lalu tu mu jangan heran. Nah, ha. Nak buat lalu ni tak nak buat apa dah. Dan cara dia paling terbaik mengkawin dengan perempuan bisu. Jadi buat yang sedih. Apa hati ya dah bisinya. Kalau apa salah tak, mula-mula je mana. Faham tak? Ha. Jadi mu kena tengok. Itulah kena mengambil. Tapi ada kelebihan juga. Nah, dia tahu, letih-letih, baik. Awak bini belajar tau. Anak berapa dah? Tiga orang. Anak berapa? Tiga. Tak mengandung bini ni. Dalam bini belajar tu, boleh dia mengandung kat bini. Kenapa orang? Ha. Terlak. Mana ada pak yang dia lebih? Terlak. Menghiburkan kita. Nah, ada yang dia maknanya menghiburkan kita. Kan? Kalau dia begitu. Jadi jangan ambil pok sangatlah kalau bini belajar gitu. Normal lah bini. Yang pelik, yang tak nombor, yang patut pun tanya, bini pun tak pelik. Baru tanya. Nah, bini lagi senyap. Tak apa, tak apa lah. Dia tak suka shopping, tak suka bagi duit, tak suka beli barang kemas. Baru pelik. Baru kena mandi bunga semuanya. Kalau bini pelik, biasa. Nah, laki-laki dengan perempuan, laki-laki menang, jismani jaga patut olimpik bahawa ni dia tak buat lari sama satu meter suku lagi-lagi berbang telah eh? Dia tak buat lari berbang lari sama dengan apa dia ni sembuh Allah mana sembuh tak buat dia buat suku berbang berbang 11 second lagi 9 second telah kalau dia mengenang sama tak tak pasal apa bekak berat tak sama juga pasal berbang lemak jismani tolak. Ha. Tak ingat dalam Malaysia bapa tak buat laki berpas kan ibu. Malaikat pertanyaannya hanya menggunakan hidup. Baru lepas kan ibu. Contoh talingan bahas. Tolak. Talingan pidato. Hanya guna mulut tak boleh tangan. Tolak. Di Malaysia pun guna laki-laki berpas boleh tanding sama. Banyak perempuan yang nak pidato.
Nampak? Ha, lepas tu lah bini kita, laki-laki semua kuat. Bini kita semua lemak. Malaikan mulut, power. Ini kan, mulut dia, power raja. Haa, dah dia ngamuk ke kan? Kita pernah jumpa dengan ketua polis negeri. Kamu kabur negeri mana? Ada bodyguard ke tiga orang belakang tu jaket, ada pakai handphone macam ni. Tua polis negeri, panggil Dato' kan? Akak dia kita tak ingat lah. Banyak sangat ada bintang macam bulan, lajim, Dato' kan? Masa ada bunga mati, bunga gantung, bunga ubi tu. Depan ni potok-potok kan? Banyak macam tahun dua. Pakai apa? Kau dah tahu tapi kukul kan? Tua seorang. Ada bakat kau ni. Tembak dengan kita tanya kabar gini-gini dah ada akhirnya jajah. Buat macam mana tak mau bagi diri utama kita mengomong lagi nak tahu. Maknanya dia ketua polis lagi. Dia takut lagi. Dia masih takut lagi ketua polis yang gini tau. Dua pistol. Musuh itu. Kalau kata ketua boleh lagi masih hebat gini dia lagi. Kau berat saja tak terlempak. Tak terlempak. Apa lagi? Ada nak kabar orang perempuan. Jadi kalau melihat itu biasa lah. Memang begitu. Ini tengok mak ayah. Siapa dah kahwin ini? Siapa dah kahwin ini? Kahwin lagi. Mak ayah pun mana banyak mulut. Ayah mak. Mak. Teruk dengan teruk lagi. Teruk puan. Memang jadi puan mulut. Ayo power mulut. Mak power dia. Faham lagi. Jadi itulah. Kita ni suami. Bila lepek-lepek-lepek kita pun baru lah. Kau hidup dua. Tak bersih dua. Malah penuh. Malah penuh. Kalau kita larang dia wakil. Dia hanya takut masa mari kuliah. Itu muslimat. No. Kalau kuliah Kalau tak, bagaimana seorang murid Jumat akan saya dalam kecil dan seorang murid tak duduk biar saya punya sini dah betul dia lebih sampai di bulan malam. Baik, jika kalau memang tak boleh dijaga, insyaAllah dibenarkan awak untuk duduk. Tak ada persoalan. Bukan kata wajib punya dia dapat fadilat yang lebih. Tapi kalau ini tiga malam awak menjaga seorang anak yang tak boleh bawa untuk berjemaah, maka niat awak nak jemaah tadi awak dapat juga fadilat berjemaah. Walaupun awak sayang seorang, sama macam orang yang bawa bentuk dan pergi solat berjumaah, tiba-tiba panci dia sembahyang seorang, ya lah panci bentuk, maka dia sembahyang macam sembahyang berjumaah. Orang yang nak datang ke masjid, nak datang kuliah, tiba-tiba ada kecemasan, kena bakarkan, maka dia dapat pada niat dia macam orang juga, cuma dia belum tak dapat. Sebab Allah ni maha pemurah. Allah maha pemurah. Apakah pun gantung kabur keluarga untuk kenang-kenangan? Dia nak gantung mok dia kat sini, kenang-kenangan. Jawab yang kenang-kenangan ini jangan jadi perhiasan rumah. Jawab bernyawa, jangan jadi perhiasan rumah. Saya jenuh pada pendapat yang lebih kuat mengharapkan kita gantung gambar-gambar bernyawa untuk dilihatkan di dunia. Kalau kita nak gantung, biarlah gantung benda yang tidak bernyawa sebagai hiasan. Contohnya, gambar bunga, gambar gunung, air terjun, laut, pulau, ombak. Itu boleh. Gambar pokok. Orang lelaki gambar motosikal. Ayah dia buat minat boleh. Minat benda di basikal. Gambar basikal. Topi dia minat dia. Topi dia minat roller blade. Gambar roller blade. Mok sebab minat gambar bunga. Kok gambar bunga? Itu minat resuk. Gambar resuk. Minat bunuh gigi. Gambar bunuh gigi. Jangan gambar bernyawa. Gambar keluarga letak dalam album. Hard copy. Ataupun letak dalam internet, dalam apa? Dalam benda ni. Komputer. Nak tengok buka je. Lepas tu letak dalam. Jangan jadi hiasan ini.
Kenangan terbaik ialah biarlah kubur mereka. Itu yang terbaik. Ya Allah, tak salah. Pada ulama kata Arab simpang kami wapak yang belum ingat tak ada keluar kata. Ha? Kalau fotografi boleh simpang tu kenangan. Jangan lagi perhiasan dinding. Ha, tadi. Ha, ini kan benda-benda bernyawun. Benda tak bernyawun, dibenarkan cara. Eh? Ha, lepas tu belajar kereta ni banyak kereta. Letak patung-patung. Patung ni hanya harus untuk permainan kanak-kanak. Ingatlah. Tak kira muka korang, muka pun menteri. Tak ada heran, maka pokok. Patung ni boleh bermain anak kita yang belum balik. Daddy Bear ke, Titi Titi ke, Power Ranger ke, apa benda juga ni. Bobo Boy ke. Nak, haa, apa benda lagi. Ping-ping ke, Opa ke. Haa, boleh untuk anak-anak. Yang lain pada kanak-kanak, haram menyimpan, mempamer, menghias rumah atau kenderaan patung-patungnya. Anak saja boleh main. Mana dalam rumah kita, kita boleh beli patung-patung. Ha, bukan untuk perhiasan, bukan permainan wadah rasa, bukan anak semua, bukan anak kita. Boleh main Spiderman, anak kita main Superman, X-Man, Ironman, Kayuman, Kicokman, JKKman. Ha, boleh satu. Nampak? Ha? Kenapa? Ulama kata boleh. Kita tak mana-mana. Boleh kan? Kita tolong siapa? Ha? Tujuh tak tujuh? Boleh. Nenek-nenek boleh. Ayah main untuk anak. Apa pun boleh. Anak tak berkiri, ayah ambil kat tempat. Hei. Buat itu ke anak. Ambil. Orang tiga lagi. Ha? Ha, boleh kan? Walaupun ayah tak ada main. Ya tadi, ayah korang. Anak tak ada, ayah tak ada korang. Tak, tak korang tu kalau bentuk korang tak boleh. Bentuk orang, Superman, tak boleh. Ha, bentuk nyawa, tak boleh. Mereka main untuk anak. Kalau untuk anak, dia banyak rosak. Eh, macam ayah tak balik lagi anak menangis nak kayu. Mak pun awak macam ni. Ambil baju Melayu ayah pakai atas, habis sokok ayah. Nampak? Assalamualaikum. Ayah balik. Mak pakai pakaian laki-laki. Asal haram, main untuk usi anak. Harus. Hai. Ha? You lama sebut. Nah, ada pun nak kan? Mok tak balik ni contoh mok. Nah, ayah ada di rumah. Anak dia yang mau tahu. Lagi, nak ke mok? Mok tak balik ni. Jadi tu ni, lama balik. Jadi ayah ni mok dah ada. Ambil tudung mok pakai. Misal ke mok boleh. Maka tudung mok, tudung bawah. Pakai di kubung mok. Ha? Haram mereka. Mereka bunyi lagi. Dari perempuan ayo. Haram tak? Tak. Usik anak-anak. Tenangkan anak-anak. Yang haram itu imam pakar tentu tadi. Bunyi minum lagi lah kopi. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Mana lebih apa? Kahwin dengan janda atau anak dara? Apakah hukum kita upload foto dalam Facebook atau lama-lama web sesawang dan seumpama ni? Kita dulu tak ingat bayar hutang, kadang baru ingat nak bayar, tuan sudah tak ada. Suami tak mau menjadi imam pada sini, alasan tak pandai lah. Negeri solat, seorang-seorang. Baik. Boleh tak saya nak ceraikan awak? Tanpa ada sebab bersahabat untuk perceraian. Apakah hukumnya situasi ini? Baik. Itu soalan ini. InsyaAllah, nanti terus simpan. Kita datang jawab balik. Atau tadi yang ambil, jawab di tempat yang lain. Itu keputusan kejadian. Oh, kami masih. Kita nak tunggu. Apa-apa dah akan siap pula. Jadi ini soalan terakhir. InsyaAllah. Jangan marah, tak jawab lagi. Kita jawab juga. Dan mari lagi di selama bulan depan. Bawa pati duduk depan hadirin ni tak. Nah, kalau dia punya dilawan tak jawab itu. Saya akan pun depan. Nah, jadi baik insya-Allah kita kita dapat ilmu. Dulu kita masih kita buta tak ingat nak raya, bisa kita dah ide tak ada kita baru ingat nak raya. Memanglah itu ciri-ciri berhutang. Masa orang nak hutang dengan kita, kan? Kita cari dia cari kita. Dia cari kita. Masa nak bayar pula, dia cari kita ke, kita cari dia. Dia cari dia. Itulah tak banyak kita. Nah, orang nak
hutang, dia tak tunggu orang tanya. Mula hutang tak dengan aku? Orang nak hutang tu dia akan cari orang untuk minta tolong. Betul tak? Tapi bila time bayar, dia tak cari. Kita kena cari dia. Kadang-kadang kita cari 2 bulan, baru jumpa. Dia bawa kereta, nampak dia sebelah mana. Nak pergi terus dah eh, bini Newton depan. Dia tengah minum air, baru sampai. Pernah kan dia air dalam bilang? Ha? Oh, dah aku Newton mari. Kita Newton mari. Tak ada, bayar. Dia laju boleh kita. Faham tak? Ha, dia ada mata depan. Habis dah berapa. Orang pun tak, dia nak lari lagi. Nek, satu beratang dia katok tau kan. Ada orang tembok, dia kata kumpir jenayah. Kini tak payah letak tanya, 400,000, 500,000. Bang, suti. Poin 38, kotak keluar pun ni. Nah, kata-kata. Nak. Nak selami orang yang kena hutang 100,000, dia tak mau bayar. Kadang-kadang jadi hilang. Kalau kontrol tak ada iman, tembok orang. Betul tak? Tapi kes apa? Kita ni masalah. Ada orang yang bankrupt dia, pasal-pasal dia letak. Kontraktor dapat projek, ambil barang dekat hawaii dia. Dia bukan hawaii besok-besok kan? Tak, modal sikat. Ambil 560,000 barang. Tak payah. Bayar muka sekali itu di kondisi dulu. Ha? Dengan apa dia projek dapat dah? Tak payah. Bankrupt kawan. Ha? Jenis gini, orang yang hutang tak payah, sengaja tak payah, orang ini makan haram. Semua amalannya tidak diberi. Berita baik untuk kontraktor-kontraktor, untuk orang-orang sengaja hutang, tak mau bayar. Tujuh tak tuju, menerima lah. Ingat, semua amalanmu ditolong, tidak diterima. Kerana dibah dengan harta haram. Harta orang. Kalau harta haram yang bukan harta orang, Allah boleh terima tahu lah. Dia ada harga haram tapi bukan orang. Itu mudah taubat. Sekali taubat, tuan terima. Contoh dia dulu minum arwah. Banyak dia minum dengan brandy, dengan torti, dengan bagadi, dengan whisky, dengan stout, dengan beer, tiger beer, semi-quen, hunter, nampak kasper, apa benda lagi, ankle beer, jenis tak, munggah lagi nak alih, nak sebenar, nak alih. Apa benda lagi kan, air kopi, jolly walker, jolly pencil, botol kerket, botol berat, botol besar, botol kembang, minum tak kira dalam 35 terhadap. Jadi kau kan, Allah ampun selalu, on the spot, serta merta, jika nasuha semua. Tuan kan? Sebab dosa itu dengan Allah. Tapi kalau dibat duit orang tu ni, ingat, tidak diterima amalan, tak terima taubat sampai dia minta halal dan ganti balik. Oh, ramai makna dalam Malaysia. Dengan dia tak bayar duit orang. Betul tak? Oh, balik awak. Dari semayang tak terima. Dari pergi haji tak makhluk. Makhluk namanya. Neh, haji makhluk. Neh, nah. Ya, 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 wajib kena cari sampai putus asa lah. Pada adat tidak berjumpa, dia dah waris. Maknanya dia pun kita dah putus asa, waris pun putus asa. Ada 8 tahun berlalu, kita dengarlah kali dia pindah lah. Dan kita tak kenal waris dia. Maka barulah boleh kita sedekah kepada fakir miskin. Nah, kemudian niat supaya bayar hutang dia dengan sedekah tadi. Ha, jumlah tadi. Dan berdoa pada Allah, jadikan tuan hutang ini di akhirat nanti halalkan perbuatannya. Maknanya sekarang belum selesai. Tetap tidak selesai. Kita hanya berdoa agar Allah jadikan tuan ini halalkan di padang mahsyar. Akhir, maknanya Allah akan disebut sekali lagi di padang mahsyar. Nampak? Waktu jangan main duit kan? Nek? Jadi bapak orang sama, orang tipu, orang tipu online, tipu belaka. Kau fikir bapak kata semua macam-macam pesen. Next. Kita aku gambar foto kita dalam Facebook atau website. Ada masalah tau. Benda yang tidak haram, tidak haram. Benda yang haram, jadi haram. Ha. Gambar kita haram. Dalam gambar kita ni haram orang tengok. Maka haramlah kita tunjuk ke orang dalam website. Gambar di luar kita tidak haram. Gambar dalam website pun tidak haram. Kita duduk tengok bawah pokoknya, ambil gambar sekeping. Haram tau. Tak pakai baju comel.
Kalau tengok kita menunggu nak ambil gambar pun tak ada. Gambar yang tadi kita jadikan gambar pun dalam wajah. Tak ada apa. Tidak ada misalnya menedarkan aurat. Tidak guna aksi yang yang bercakap dari segi hukum Islam. Tapi tak ada masalah. Cuma kalau dia nak lebih baik, dia lah benda-benda gambar yang memberi maslahat. Ada kebaikan. Nah, macam kamu ramai-ramai di dalam masjid, kita pukul dalam Facebook. Haa, ada kebaikan. Nah, orang tengok orang batuk, anak saudara aku, tujuh, mata, hati, mak saudara tengok. Oh, anak saudara aku ada di masjid. Haa, benda-benda kebaikan. Jangan benda-benda yang tidak baik, haram. Ni gambar orang residen, pukul dalam Facebook. Nah, gambar kawan tu jatuh kepada kerusi. Mandu lah, okay. Mandu lah. Kita ambil, pukul dalam Facebook. Oh, terkoyok kali, nampak punggung, nampak underwear, boleh dalam Facebook, boleh dalam WhatsApp. Dia kondong dia yang dulu-dulu post, dia dapat like yang banyak. Ha, ni semua haram. Hak mati pun, mati aksiden mata terkeluar. Ada orang, aksiden mata terkeluar. Kita terjengah kadang-kadang, terkoyok situ, terpotong situ. Nah, sedih tak kalau kita tengok ayah kita? Sedih tak? Kita sedih, nampak ayah kita mati terkeluar, belajar terjelek, atau buat kita terkakak, nampak anak dalam duit, nampak apa semua. Malu ke tak? Kenapa kita buat gambar-gambar? Gambar-gambar kita, kenapa kita tak buat? Ha? Ha, kita tak berimah kita. Tapi kita dah ayah minah. Ada tu, ada juga banyak rimah yang bagus dalam sini. Kamu tidak berimah! Sampai kamu buat benda yang baik pada orang lain, apa yang kamu suka. Kamu suka tak gambar yang buat cerita, abang-abang, abang share? Tak suka, jangan share gambar ayah orang. Mungkin tu tak kamu kakak betul muka orang jatuh motor orang syek. Tak suka. Dan lah syek kamu kakak kan. Nah. Apa ni yang contoh lagi tu. Kadang-kadang tak nampak politik. Kita yang ada ni menteri itu. Yang jadi duit rakyat menteri itu. Kenapa pun dia ambil pula kamu anak menteri? Contoh lah. Kamu anak dia menentukan orang ke apa ke. Tak ada kena-kena dengan duit rakyat. Ambil terlibat kepala duit pula. Tak pula. Kita yang air. Ha. Yang dah apa dia tu. Faham tadi? Yang boleh pok dia tu. Bukan anak dia, anak dia lah roh dan kerja dia tau. Tak boleh lipat apa tu. Ha? Ni tak boleh ambil anak kamu anak sendiri duduk joget lepas tu. Lepas tu bau ni tak orang ramai. Jangan buat dia tu. Ha? Yang tak tahu pok dia tu. Ha? Jadi jangan-jangan kita melampau. Ha? Baik, dia tiga topik ni. Cuma kalau walaupun gambar tak salah, macam kalau gambar kita sengih, kita tak salah. Banyakkan bubur yang manfaat lebih baik. Nah, bubur haji Nabi, bubur dia sihat dan sebagainya. Nah, tapi kalau menapu juga tak ada salah. Pagi pun gambar muka dengan hari gambar muka muka. Petang ke bulu. Tak ada masalah. Baik pada duduk minta orang. Duduk laga-laga dengan orang. Nah, ada juga kemudian Facebook dia bagi diri seorang ini. Bila seorang ada tak? Ha, tapi tak pula lah kau lah. Bila saya kau ni motor seorang. Ha, ha, dia yang komen, dia yang buat kereta, dia yang lain. Ha, dia tak. Pagi-pagi bunyi ya. Ting, tengah ke mana? Dia pun tengok. Lapor perut. Dia lah. Tak ada orang lain. Dia orang lain. Kita buat ke dia pun. Ting, bunyi pula. 15 minit. Nak pergi makan nasi. Dia boleh tau. Tak kosong tak ada orang masuk tau. Dia pula kan. Nah, dalam setengah jam sampailah di kedai. Sampai di kedai. Lama berhenti, jangan nasi temu. Tak ada salah, dia salah. Lama senyap. Sejam lebih. Ni, dia baca. Dia bagi sorry. Tapi baik pada jago orang. Tengok. Dia tidak berdosa dengan Allah. Tidak berdosa dengan orang ramai. Dia bodoh orang dia. Baik pada jago orang. Kalau bukan teh. Soalan seterusnya. Dia kata gini. Boleh tak saya ceraikan awak? Tak boleh cepat bersama. Dosa tak si suami? Dosa. Jangan main-main. Ramai orang laki-laki jenis kahwin, lepas tu tak kenal sikit dia. Ada silap sikit dia. Faham? Sampai 8 kali kahwin, 11 kali kahwin, jangan bertaubat kepada Allah. Ingat mu kahwin, lipat dia sorgan. Ibu bapa dia, keluarga dia, pok dara dia, anak dia, kawan, orang kampung dia, kawan-kawan dia, semua terlibat. Bukan dia sorgan. Nah, buat main-main.
Betul tak? Kan kita kahwin dengan bini, dia kita kahwin dengan satu kampung. Sebenarnya. Jadi hujan dia satu kampung. Faham? Kita kahwin dengan bini kita, bermakna kita ambil 4 orang abang dia, dan dia abang pun kita. 3 orang abang dia, menjadi abang pun kita. Faham? 6 orang pok saru bini kita, sudah menjadi pok saru sabit kita. Faham? Habis sekampung dia tu, jadi kena dengan kita, terbabitnya kita. Jangan wakil tu kan. Ada salah lagi, aku terang kamu. Cari orang lain pula. Ini jahat tadi. Ha? Jangan awak tu dulu. Bersuruh perkahwinnya. Kan? Mereka tak ada awal tau. Bini tu minta cerah sangat. Tak, kami lah aku lagi. Cerah aku, cerah aku, cerah aku. Bening kau kepada kita. Baru dia cerah dengan talak satu. Nah, pergi sabar. Cegah banyak, nikah itu 3 bulan tak pernah cegah. Nikah 4 bulan ni pula ada 6 cegah pulau. Nah, jangan buat lagi tu, tak baik. Perangai yang tidak boleh. Bergantung haram, memang-mang cegah lagi. Ya? Ha. Soalan yang kedua sebelum akhir. Apakah suami yang tak mahu tidak pernah menjadi imam pada istrinya? Tak boleh. Kita imam tau. Bila kita aku terima dalam nikahnya, mana aku bersetuju menjadi imam bagi isteri itu. Kena faham. Lapan nikah. Ni tengok orang nikah nak nikah. Dah tahu ke benda macam kucing. Kucing aku ketah ni ketah. Aku ketah nak kacau dalam dina ni ketah juga. Ha? Kita bukan kucing. Ha? Lapan nikah ni nak lewat nikah benda. Aku terima dalam nikah ni mana aku tanggung dosanya. Aku wajib menyuruhnya semayang. Aku wajib memberinya dengan bapak. Banyak dalam tu. Kita bodoh dalam benda. Sah. Yeay. Bodoh dalam benda. Tak mengaji. Ha. Macam mok tengok iman dengan anak tengok iman. Nak apa punya? Ha. Pergi di jumlah nak tengok iman. Nak ajak lah kau nak masuk kat iman. Bapak. Tak ada. Tak ada. Tapi. Ha. Takut kat iman macam mok kena. Nah. Jadi kita bila nak kahwin, akhirnya Allah menangani syak kita tua matanya. Jadi imam bagi bini kita. Tapi jadi banyak, jadi sikit-sikit. Jangan kecilkan hati. Kita pemimpin. Nah, nah. Jadi kita jadi pengarah dalam jabatan, kita juga pengarah kata, saya tak berhenti sign. Sign macam mana sign? Office boy ada pengarah sign. Oh, mok tu. Orang apa kalau tu? Apa itu? Ha? Ha? Jadi kita ingat, kita lanjut di semayah, kita jadi ketua semayah. Bukan macam-macam terimbang macam ini. Tapi kita sudah. Ha? Ha? Kita apa jadi pun biar kita lima semayah. Jangan bini kita terima semayah. Itu duduk belakang. Nah, jadi esok apa? Itu dunia akhirat kita esok. Kita layak jadi imam. Imam bagi isteri bukan syarat macam imam masjid. Kena baca panjang dan sebagainya. Tak, cukup tapi buat yang betul. Yes. Soalan terakhir. Mana ni apa laki-laki kahwin dengan janda atau anak dara? Ini baru sebenar-benar soalan. Baik. Jawabnya, kalau ikut Rasulullah ucap, anak dara. Tapi kalau Rasulullah amat, tak ada. Kalau Pak Rasulullah amat, Nabi nak banyak kahwin ganda. Nah, daripada anak dara. Tapi hak Nabi sebut di mulut Allah anak dara. Jadi oleh kerana itu ulama dia jamuk hadis, dia himpulkan dua-dua Allah menyimpul kita. Kalau mana kita berkenan, waktu Allah ni. Faham lagi? Dan tujuan kita nak mulia anak yatim dan sebagainya, Allah ganda. Tujuan kita kerana lebih suka orang muda dapat bersama dan sebagainya, Allah anak dara. Abdul Rahman bin Auf dia kahwin. Bila dia kahwin, Nabi tanya dia. Kenapa? Hal ikhra am syaibah. Hai Abdul Rahman, umur berkahwin, aku dapat tahu. Ya, betul Rasulullah. Anak raja ke janda? Jawab Rahman bin Ayah bin Auf. Syaib, ya Rasulullah. Janda. Nabi tanya balik. Hal dah ikhra, tu lah ibu ha, buat tu lah ibu kah? Ada, duduk soal. Jawapan duduk situ. Pak Mudani. Nabi kata Rahman, kenapa awak tidak kahwin? Tak kahwin. Pasal dia nak kata saya. Janda dia tolak. Kenapa tak kahwin anak kahwin? Mana orang muda-muda? Mereka kahwin yang tua, apa? Kenapa tak kahwin yang anak muda-muda? Nabi tak kata harap kahwin janda.
nah, Nabi nak kawal sebab apa dia pilih orang muda? Tunggal ibu hara, tunggal ibu hara. Kalau bini kita muda, boleh ajak bermain-main. Ha, tunggal ibu hara, tak tak faham lah. Kenapa lah? Mana saling bermain-main. Tapi kalau nak ikut kok cara mahalnya banyak, tak kuat. Kali hak tua-tua, kali nak jaga orang-orang susah anak-anak. Anak-anak. Jadi dua-dua tak kuat. Cuma kalau kita nak sekolah, kau muda. Kan? Kalau dua tak ada yang lain ada, letih. Tulang ibu. Tulang ibu. Harap tulang ibu. Tulang ibu mana engkau ajak dia bermain. Buat tulang ibu kan? Dan dia pula boleh bermain dengan kamu. Soalnya. Nah, kalau bini muda kan? Nah, bini muda balik main PlayStation. Oh, oh. Ni Bosby. Kau muda. Kau nak ni. Xbox dan sebagainya. Dia pandai waktu dia orang putih. Kau dulu banyak. Tak lagi. Nak, nak buka nak kunci rumah orang dia dulu. Haa, waktu dia ada main kitchen. Tak, main celah orang kitchen. Ayuh kan dalam Pak Mah tu, main celah orang tu. Faham lagi. Haa, bini lah. Lagi, saya kitchen. Tak tahu, tak ada orang dan sebagainya. Boleh tak? Kalau bini muda. Orang mahu 23, saya main kitchen. Kalau mahu 40 atas. Kalau dia kitchen, tak tahu. Kan kitchen main. Haa. Boleh main sim-sim, boleh main jok-jok, ha? Boleh ajak jogging. Ya, esok jogging? Esok tak pergi jogging. Oh, boleh kasih jogging. Dia tu jogging. Kalau bini yang mau nak uluk, boleh jogging. Dua lapor, ni kan ni. Tak, bini boleh tak? Main musik-musik, main hidung, main lari, masukkan dia air, main bali sabung. Di bali sabung, kita bali setok. Di bali setok, kita bali sempu. Di bali sempu, kita bali gasih tu. Main musik-musik. Ya, main musik-musik. Kita bali dulu dari balik. Kita bali, bini kita balik, bini kita sembunyi. Tak? Haa, dia sembunyi. Dia rasa, ya! Dia tu bingung tak ada. Tanya kat mana? Dia masuk buah katil. Mana? Kita tak ingat pula. Oh no, kita. Tak, dia masuk buah katil, dia buah katil. Eh, kita kita. Nah, tak apa kalau bini dua? Tak apa. Nah, bini dua. Nah, bini dua. Mula-mula kita mesti jadi. Nah, bini kita muda ni 40, bini kita 60. Dia balik, dia pasal, dia duduk dalam bali. Akik, Akik kat mana? Cari dalam bilik tak duduk. Padahal tak dalam bali. Tadi dia buat orang siap masuk tak duduk. Nampak, masuk dah nyamak tak duduk. Akik kat mana? Tak cukup hari. Dia masuk. Ya, dua itu. Oh, Mana? Mana? Oh, tak pada tentang aku semalam ni. Tak, bini kita tu dalam wali itu. Kalau kita nak ke, dalam wali itu. Haa, kita pun kita cari-cari-cari, masuk mesej. Bila masuk mesej, apa ni? Mana telefon kau? Baca-baca-baca, kena pergi kursus 4 hari. Tak, di Johor baru. Haa, tapi 2 hari lagi, di Mersin, 6 hari semua kali, 7 hari pergi balik. Kita pun 4 kali, bukan menyusup ni. Jadi pastor tak balik lagi mana. Kita pun pergi al-Mali. Di rumah pun semua. Minggu pun balik. Juga banyak kan al-Mali. Dah tak berubah tak ni, semua. Nah, kan muda boleh kat tengah-tengah al-Mali. Jadi kalau muda, seronok. Cuma muda ini, itulah ada kelebihan di sebuah susah banyak. Banyaknya, kok bersonok saja. Dan banyak yang nyabarnya, orang-orang ini. Ya.
manfaat lima alam tala alina lima yang fauna wabala lima alba wabala lima fiqh amin wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi wa sallam.